Jadi buat pada malam ni, kita buka telinga, buka mata, dah buka hati kita. Nah, sebabnya hati kita yang serupa jebu ni, serupa jebu. Imam Malik buat perbandingi hati kita serupa jebu. Dalam dia jebu ni apabila tudung katuk tak usah buh air, tak usah buh nyok, tak usah buh gapo yang tak masuk. Kalau buh pun ia tubik luar. Kalau dia mata hati kita, hati kita tu panggil huacai jatung tu. Ia ada dalam ia tu, tu hai isi ke apa? Mata hati ataupun dia panggil ainul qalbi ataupun bahasa Arab panggil al-basirah. Ia ada mata hati kecil. Mata hati kecil itulah ia nampak Allah. Mata hati kecil tu yang memikir klik pada Allah. Mata hati kecil ni dah nampak di dalam kubur soal muka nakir bergiap. Dengan mata hati kecil ni kita nampak akhirat. Dengan mata hati kecil ni kita nampak di padang mahsyar. Fuat-fuat kita duduk bertindih-tindih di padang mahsyar. Dengan ainul basirah ataupun dia panggil mata hati kecil yang Allah Ta'ala isi di dalam hati jantung tu. Jantung tu hak orang panggil apa? Jantung hak bahasa siap panggil huacai. Ataupun dikatakan dengan apa? Pot kita tu, huacai kita tu, itu dia panggil seketul darah. Kamu di huacai kita ni nak boleh tahu tak besar mana mengikut kepala tangi. Siapa dia tangi besar, huacai dia besar tu. Siapa dia tangi halus, huacai dia halus buat tangi dia tu. Nah, sebab tu Nabi kata hati ni, supaya kita kata jantung ni, huacai ni, sinilah tempat terimakan segala ilmu-ilmu, segala pengajaran-pengajaran, segala kebaikan-kebaikan yang basah hati. Kemudian ibu bapa, hati inilah Nabi katanya, iza saluha saluhal jasadu kullu, wa iza fasada fasadal jasadu kullu, ala wahiyya al-qalbu. Nabi royak di dalam satu hadis. Sepatutnya di dalam bulan Rabiul Awal pun dekat-dekat Nabi dah. Hujung-hujung dah. Kalau kita tak ada selawat, kita selawatkanlah. Kalau kita tak ada buat mulut, buatlah mulut. Tak berapa hari dah boleh dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tinggal kita orang buat apa? Kemudian kita min ummati Muhammad, kita berdoa Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kita semua daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita duduk di dalam bulan dilahirkan Nabi, diperanakkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata ni hati kita ni orang panggil raja anggota. Raja tangi satu anggota, mata panggil satu anggota, telinga satu anggota, mulut satu anggota, patu kaki kita dikatakan satu anggota. Maka dalam tubuh badan kita ni ada tujuh anggota yang besar-besar, orang panggil al-a'dha'us sab'ah, yakni anggota-anggota yang tujuh. Mana raja ya? Raja duduk sini, duduk di hati. Kalau orang hati baik, tangi ya baik. Tangi yang tak pergi bagi orang, bagi yang tak ambil bagi orang, yang ambil yang minta, yang royak molek. Sebab apa? Raja yang molek. Apabila hati seorang molek, mulut yang molek. Yang berjakit di mulut, yang tak kata ke orang, yang tak mengumpat ke orang, yang tak kata huduh ke orang, yang tak supah ke. Dan apabila hati yang molek, mata yang tak tengok mengaru, tak tengok karu. Yang tengok benda-benda molek, yang tengok langit, yang ingat kepada Allah. Ya tengok mutu duk jalan atas batas, ya ingat kepada Allah. Hak Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Kamu berfikir pada kejadian Allah. Allah jadi langit tujuh apa? Allah jadi bumi tujuh apa? Allah jadi pangkayu tujuh apa? Allah jadi laut tujuh apa? Allah jadi sungai tujuh apa? Mata tengok serta memikir. Ha, ni orang panggil di hati yang baik, yang fikir benda-benda yang Allah Ta'ala gitu baik. Sebab tu Nabi katanya iza saluhal, iza saluha saluhal jasadu kullu, wa iza fasada fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Nabi kata dia apabila darah seketul ni, darah seketokor ni, sekepatangin, ia molek. Apa artinya? Ialah hati.
Apabila darah seketul duduk dalam dada kita ni yang molek. Iza saluha saluhal jasadu kullu. Apabila darah seketul ni baik, maka baik semualah tubuh badan dia. Tangi ya baik tak ambil barang yang tak minta. Tangi ya tak jamah benda Tuhan lah ke. Mata ya tak tengok barang Tuhan tak kita. Lingga ya tak dengar benda-benda maksiat. Mulut ya tak kata apa ke. Apabila darah seketul ni yang baik. Pak kita dia hari ni dah bikin dua apa kita dia. Dah bikin nak buat ke mana, muka aku nak pergi jangguk. Nak buat lagu mana, hidung aku nak kepik, nak jadi macam. Kaca nyoba besi lah. Deh. Kaca. Kaca ni nak pergi jangguk ni, muka butir-butir nak buat anak blubin, nak pergi katuk. Deh. Hak kadang-kadang biar nikah tu nak buat kepik tu, nyalah orang-orang nak pergi tebah sikit minat ni. Hah. Nak pergi jangguk. Dia beki hak ni. Dia beki hak luar ni, hak manusia duk tengok dia panggil zahiran ni. Tapi hak dalam duk buruk dalam supermarket di Kelara pun kita tak ada. Hak tempat tu hak tengok. Orang panggil apa dia mengzarur rabbi, tempat tilikkan Allah, tempat pandangan Allah pun kita tak ada pia gaduh. Tak ada pia duk gaduh, tak ada pia duk lorat, tak ada pia segera nak beki hak dalam. Dia beki hak orang tengok, ah muka mu nampak jawab saja ni. Hak kena beki nak pergi bawa spensiu pinfa. Muka mung jagak tak jauh hitam-hitam. Haduk gaduh ke luar-luar ni deh. Tapi hak dalai kita cuman kita tak biar gaduh. Deki kok ureh. Jahat skor kok ureh. Lagi pula buat skor dengan Tuhan. Lepas tu hasak deki ke demo. Lepas tu wak kenak demo. Lagi pula kuasa wak amalai kulah amalai rajin. Aku ni lah besarnya amale, bahasa besar amale sendiri. Takabuk, tak ada pihak nak beki tu. Bahkan sini dikatakan apa? Dikatakan tepat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena datang warik pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama. Ibu apa? Di hari ini kita semua ni banyak kekurangan ilmu hati. Gapo ilmu hati? Ilmu gapo tasawuf. Kadang-kadang bab buku baca Quran bidiri kita banyak pandai di hari ini baca Quran muno wak bek ning mulut mulagu ni baca bismillah bunyi lagu ni. Apa bisa mengucap kata kita atau bismillah ataupun usk muna kata gini alhamdulillah mukna akik lidah lagu ni banyak kita pandai, banyak kita reti kat dah di hari ni. Ilmu fiqh bab semaya batal halal sah tak sah masa setengah tu banyak tahu, tapi buku penyakit hati ni banyak buat tak tahu. Penyakit hati ni banyak kita tak reti. Kita ada deki ke orang tu makan amalan tak? Makan pahala amalan habis licin. Supaya kita kata timah ni ataupun kharijah ni ya deki ke orang. Ya tengok demo tu kaya. Amo nak banding. Ya tengok demo ni senih. Ya tengok demo ni umah besar. Tengok umah ni kereta besar. Wah ya wasa deki ya nak. Ya niat dalam hati ya kosak. Oh ku minta lah kereta kharijah tu minta wih belagah tu eh. Minta lah rumah dia terbakar ke apa, terbakar dia api. Ya kosak lah hati dia, nak menghita apa? Kanaki iradatu zawalin ni'ami. Dia kanak nak menghilangkan nikmat yang ada pada saudara Muslim macam dia. Minta kereta dia besar, minta wih belaga, wih hacu. Rumah dia tu minta wih hilang lah, minta terbakar api. Lagu ni namanya Al-Hasadu. Ini sifat asak deki. Bahasa siya panggil icari saya. Lepas tu orang ni kalau ada sifat macam ni, orang ni kalau ia semaya, semaya ia terbaik. Pahala semaya terbaik lagi pada kharijah ia deki. Pahala semaya deki ni, ia akan terbaik pahala ni pergi kepada Muhammad yang dia deki. Kalau kena deki tu, boleh pahala dengan tak ada kena susah. Kita semaya ke Allahu Akbar. Tu hewi 27. Tapi 27 tak ada dekat kita. Tu bagi kepada Fatimah kita reki. Tu bagi kepada Abdullah yang kita reki. Tu bagi kepada Qasim yang kita reki. Palah kita semuanya tak ada dekat sekali pun. Lepas tu dosa Abdullah, dosa Fatimah, dosa Khadijah yang dikena reki. Tu bagi maritah palah kita. Ingat mulai buat apa? Buat kita ni buat apa nak pergi ke akhirat lah kau ni.
Tak ada seorang pun nak kekal atas dunia. Tak ada seorang pun nak tukar langit seorang pun dah. Semua nak pergi kepada akhirat. Zaman ni yang kita ni Nabi katanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum. Sesungguh Allah Subhanahu wa taala saat ni tak ada tilik kepada rupa-rupa kita. Rupa parah kita janguk, Tuhan tak tengok. Rupa parah kita putih, Tuhan tak tengok. Kita anak Tok Nebel, Tuhan tak tengok. Kita anak Nayuk, Tuhan tak tengok. Kita anak Tok Nimik, Tok Imik, Tuhan tak tengok. Tuhan tak tengok. Janguk huduh, Tuhan tak tengok. Haa deh. Ni kulit kita molek licik laik lahnya. Pakar kering, pakar nak nak tidur tu tepek ke rumah saya lagi. Jalan tak? Nak tidur ni kulit molek muka molek ni nak tidur tu pamit ke rumah saya. Lelah dengan timu atas. Tidur macam ni. Mata kulit molek muka molek. Tuhan tengok dekat situ ibu apa? Tuhan tak tengok. Tuhan tilik ke dekat situ? Tuhan tak tilik. Tuhan pandai tak dia ni pakai kering, mandi air susu lagi, kulit licin geling. Allah Ta'ala tilik tak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tilik. Haa deh, putih hitam Tuhan tak tilik. Dan kulit dia licin tak licin, Tuhan tak tilik. Tuhan tak memandai. Walakin Allah yang zuru ila kulubikum wa a'malikum. Dan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memandang ia, menilik ia kepada hati-hati kamu. Wa a'malikum dan segala amalan-amalan kamu. Hati dia baik, hak ni Allah Ta'ala tengok. Dia ni baik tak apa hati dia? Nak kirmat ke ugamu, nak kirmat kepada fakir miskin. Duit ada tolong anak yatim. Duit ada ya habis kepada harta benda ya kepada ugamu. Duit ya ada ya gerbih hati ya molek. Ya fikir tentang lagu mana nak bela ugama Allah, nak bela muskalah ugama, nak belakan masjid, nak belakan anak yatim, nak belakan pakir miskin lah apa. Hati ya molek, hati ya comel niat lagu tu. Kama dia apabila hati ada niat macam tu, inilah tepat memandangkan Allah, menilikkan Allah. Inilah dia panggil mahallun nazar li rabbil alamin. Ini tepat memandangkan bagi Tuhan sekalian alam, duk tengok kepada hamba di hati. Di hati bapa. Sebab tu orang ni yang lebih, yang tinggi, yang kaya, yang alim, dia soleh. Lepas tu ada doa-doa ya Tuhan mudah terima ni. Ya akak pak Tuhan terima ni dah. Hati yang molek. Orang mana hati cemah, orang mana ada sifat hasad deki, orang mana ada sifat takabur, orang mana ada sifat sum'ah wa amal nak wicu. Orang kata ya rajin wa amal, nak wisuhu amalan dia kata ya orang berkat, nak wisuhu kata dia tu wali. Orang ada hati macam ni ni, doa ya apabila terangkat, ya doa pak, dan apabila naik sekat langit, malaikat ambil doa ya termah tah pala dia. Sebab apa? Sebab amalan dan doa ya tu Tuhan tak terima. Kerana apa boleh Tuhan tak terima? Kerana oleh hati dia ada ria, wa amal nak tunjuk ke orang, wa amal nak royak kata ya tu rajin, wa amal nak cu ke orang, wa amal takabur kena sama-sama ya tu deh. Kalau ya kaya, ya tak sangat orang tamadah. Kalau ya kaya, ya tak sangat orang sesak, tengok orang sesak hujung-hujung mata, ya sayang sama-sama ya. Kerana dia orang yang ada hati lagu ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak memandang kepada dia. Sebab Nabi kata iza saluha saluhal jasadu kullu wa iza fasada fasadal jasadu kulluhu nah ala wahyal qalbu. Dah di hati apa? Hati kita. Ha, maka kita jaga bakat jaga hati. Jaga hati. Siapa dia nak beritahu hati terima amalan, jaga amalan ngaji tu. Nak buat amal, kena buat amal mula ibu apa. Bukan semata nak semaya dengan tak ngaji, tak jadi buat apa. Eh, kalau kita semaya dah tapi tak ngaji, tak pandai cara usali lagu mana, cara takbir lah mana, hak besin kena. Kalau jatuh kena buka sikit, kalau tina kena kepek sikit. Ni kena ngaji ni. Bukan buat dengan gamuk. Kalau kita buat dengan gamuk, Tuhan tak terima. Kata ulama'nya kalau musmaya tak reti kaifiyatus solah, mun tak reti cara-cara semaya, semaya mun tu la tuqabalu, tidak diterimakan oleh Allah. Dan pula as-salah tu ghairu sahihatin, semaya kamu tidak betul dan tidak sahih.
Di hari ni bapa kita dengar dah ceramah. Bukan kita dengar pesimpan pantai. Dengar masuk telinga tu baik, telinga kiri, telinga kiri masuk tu baik, telinga kanan, tak ada arti bapa. Tapi ke seboleh-bolehnya ibu bapa dengar dah malam ni, ambo sendiri pun sama, ibu bapa pun sama, nak buat lagu mana kita nak betul amalan kita, lagu mana kita nak mesahih amalan kita, lagu mana kita nak mesempurnakan amalan kita. Kita kena mengaji. Tak lain tak bukan kita kena mengaji. Kamu ni kita mai dengarkan masalah kisah-kisah Nabi. Kita tahu dah sifat-sifat Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala kata dah di dalam satu ayat, bada'uzu billahi minasyaitanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utus akan dikau ya Muhammad malaikatnya untuk jadi rahmat, untuk jadi kesia belah dan kasihani ini untuk seluruh alam. Dengan sebab Nabi ini Allah Taala bangkitkan Nabi seorang, ini bukan satu perkara yang sia-sia. Bukan satu perkara kebiasaan ibu apa. Jadi dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jadi sejuk. Dunia ni sejuk. Dunia ni dapat rahmat. Dunia ni Allah Taala wagawa wi ke siablah. Allah Taala wi sejuk, wi rahmat, wi kasihani kepada umat-umat dan kepada manusia dan jin. Jadi kita tengok pada umat Nabi Muhammad ni, kalau hukum tak jadi syadid semacam umat-umat dulu. Ibu apa mana contoh? Dengan sebab Nabi Muhammad tersebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuh akan dikau malaikatnya untuk jadi rahmat. Jin terahmat dengan Nabi. Manusia dapat rahmat dengan Nabi, dapat jadi sejuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pohon kayu, pohon kaya, bukit dan bukau, ulgawa, laut dan pula sungai semua, langit dan bumi ini, orang panggil jadi terahmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok ibu apa? Kalau umat Nabi Musa, kalau kena darah ibu apa di tangan dia, dia nak basuh tak cuci, dia kena gunting baju sol. Umat zaman dulu, umat Nabi Musa alaihi salam nak bertaubat tak boleh, malaikat kena bunuh sol. Apabila satu kesilapan dia salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain tak bukan dia kena bunuh pada diri. Kena bunuh diri sah. Baru nak lepaskan dosa-dosa mereka. Kita tengok satu ketika umat Nabi Musa alaihi salam, dia salah dengan Allah Taala. Dia deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Tuhan kata aku nak ampung dosa kaum bagi Bani Israel. Tak lain tak bukan Musa, malaikat mereka kena bunuh di mereka sendiri. Ni ya tak berat. Umat Nabi dulu kalau hukum mari jadi syadid, hukum mari jadi berati, hukum mari jadi bersangat tetak seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala perangi. Allah Ta'ala tak berat sangat. Supaya kita kata umat Nabi Musa, kalau kena darah, kena najis di baju, basuh tak cuci, ia kena gunting sol. Ia kena gunting. Kalau baju kena darah, basuh tak cuci. Di sisi mazhab mereka, di sisi syariah mereka, nak cuci darah kena pada baju, ia kena gunting wet house. Tapi mari pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita kena cicak, kita basuh cicak. Kalau kita kena darah, kita basuh darah tu, waktu bikin air darah, basuh 3 kali. Alhamdulillah, suci dah najasah ataupun najis yang kita kena. Ini makna rahmatan lil alamin. Nabi kita jadi rahmat, jadi kasihani, jadi kesiabelah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mana yang berat Allah Taala peringin. Hukum ni daripada Nabi dulu yang terik-terik, yang syadid, Allah Taala peringin kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sepakat dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukannya kerana rahmat seluruhnya. Ha, jadi kesiablahnya, hak terik jadi kenanya, hak berat tak jadi beratnya, diringinnya. Semacam umat Nabi Musa alaihi salam, kalau kena darah saat itu dia kena kerak, tapi umat Nabi tak ada kena kerak. Kemudian dengan sebab kita kata umat dulu ibu apa, tengok supaya kita tengok umat Nabi Musa. Gawa Allah Taala supah jadi kerak. Ha, tengok berat tak dah?
Ha, tengok. Ketika Allah Subhanahu wa taala royak kepada Musa, "Hei Musa, mengoyak kepada Bani Israel, jangan dek igat ikir hari Sabtu." Apa Bani Israel ni hadap berlaku sehari dua ni, dok berlaku di plastik, dok perai, cuba tengok dalam Facebook atik. Orang dok doa seluruh dunia. Dengar saat ni tu daripada Tok Imin Sudaisi saat ni, dok doa kunut nazilah untuk orang Palestin, untuk orang di Palestin di Gaza di Gaza. Sebab apa? Duk perai tengah-tengah kuat di hari ini. Sedara dia, sedara kita. Kita berdoa kalah setiap malam. Allahumma ansurna, Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansurna, Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Ya Allah, minta tolonglah sedara kami yang ada di Filastin. Ini bapak demo tidur lah puluh dia bapak. Demo tidur lah darah bapak. Demo tidur tak ada makan ni apa. Tapi kita lah ni boleh tidur tak bata lagi. Boleh tidur tak katil lagi. Boleh tidur tak lemak, kita ada rasa tak bangun malam doa. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Kita ada berdoa tak? Ada menangis ke tak? Ada rasa risau tak dengan saudara-saudara kita ada di Filastin? Ini umat apa ni? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada rasa risau tak? Demo tidur lah darah, bata tak ada. Demo tak boleh tidur di rumah, kadang-kadang tidur. Mari bang, mari terapa benar. Kapal tubai tak bang, netuk tung. Kalau ada, anak tak duduk mana, ayah tak duduk mana. Kita lah ni dah tidur sedap lagi. Tidur tak lemak. Kita rasa ke tak duka cinta pada mereka. Kita ada berdoa tak pada mereka. Kita nak tolong, tak boleh tolong dah dengan orang. Nak tolong dengan duit pun tak ada. Malam-malam berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada segala bala-bala ni. Ibu apa? Kemudian kita umat yang terdapat rahmat. Umat yang dapat orang panggil Allah Ta'ala tak turunkan bala yang berat-berat macam umat dulu. Tengok kaum bagi Bani Israel, Allah Ta'ala jadi ke. Umat Nabi Lut alaihi salam, Allah Ta'ala korek patak bumi, wa naik ke langit, lipat bumi. Mek hak bumi patak, wa naik ke atas. Dan waja'alana safilaha waja'alana aliyaha safila. Tuhan balik bumi. Mek bumi hak patak wa naik ke langit, mek hak duk atas turun ke bawah, dia panggil balik bumi. Al ardu makbul makbulah, negara dia al ardu maklubah. Yakni bumi yang dibalikkan akan dia. Patu Tuhan bumi saat ni tu apabila Tuhan balik, Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril lipatlah bumi, hak duk bawah wa naik ke atas, atas turun ke bawah, remah tah pala kau tu. Ini kenapa? Karena rahmat tu kurang daripada mereka. Tapi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kesia kita dengan sebab Nabi. Allah Ta'ala sayang kita dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tak memberatkan bala atas kita dengan sebab berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tak turun bala betul-betul seperti kau lu, seperti kau Nabi Saleh, seperti kau Samud. Allah Ta'ala tak buat macam itu. Kenapa? Karena bi barakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab berkat doa Nabi. Mana Nabi doa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ni doa Nabi. Ini salah-salah satu daripada Allah Subhanahu wa taala terima doa Nabi. Sebab tu buat kita tak dibinasa seperti kaum lu, yang Allah Ta'ala balik bumi di bawah, naik ke atas, atas turun ke bawah, remah tah pala mereka. Siapa sekarang lah ni lak mati dekat dengan Israel tu, tak ada tumbuh pokok walaupun seorang ibu apa. Ha, kita tengok Bahrul Mayit, orang panggil lak mati, mau besok pergi situ, duduk di dalam bandar ke apa, negeri Ordun, Jordan. Bahrul Mayit ni orang panggil lak mati. Maka lak mati tu tak ada ikan seko pun dalam tu hidup. Tak ada ikan seko buta.
Semua ikan tak boleh hidup di dalam tu sebab laut sangat-sangat masing. Lepas tu laut tu buku apa? Buku Malaikat Jibril kekau dengan kuku dia, ambil di patak, wa naik ke atas, ambil atas tu gembah, gembah tu situ, learning jadi al-bahrul mayyit, laut mati. Maka laut mati masa mbah gitu ambo tengok orang duduk dalam laut tu kena. Dia baca surat khabar duk tahai tak gelas, punggung duk tak gelas. Baca surat khabar. Lepas tu laut ni duduk mana? Ni orang panggil Tuhan suruh kita mikir. Allah Ta'ala suruh kita buat kira. Afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Ini kau dulu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala azab mereka. Allah Ta'ala menipu bala atas mereka dengan sangat-sangat kuat, dengan sebab orang panggil Allah Ta'ala tak rahmat. Rahmat juga tapi tak semacam umat Nabi SAW. Lepas tu Bahru Mayit ni boleh baca surat Dr. Ai tak gelar punggung weh. Lepas tu seluk-seluk ia tu ia jual 1 dinar, 5 dinar untuk wak lomo kulit nak weh molek. Cuba pergi jalan di order. Lepas tu lah mati ni puca kena. Ah puca tu hai suruh Malaikat Jibril turun korek dengan kuku sebab pun ni lewat jatah sama jatah. Kalau dia nak lewat juga malaikat jadi duyuh bagi Nabi Luth. Nabi Luth tak jangin muak tak molek pada demoning. Demoning duyuh funa. Tetamun kami. Fuh ni tak reti ke. Ya Luth muntah saduk pacara. Muntah saduk kira. Muntah saduk panah. Aku nak kepada ni jatah muda ni. Ha, muda belia ni aku nak lewat dengan dia. Apabila ia tak reti, lalu itulah Malaikat Jibril turun mari kekaungkan tanah di Bahru Mayit. Wah naik ke langit, gembah turun. Mati habis. Lah ni jadi laut mati. Ikan sekor pun tak hidup. Upuk sepahang pun tak hidup. Lagi pula dalam laut tu sangat-sangat masing. Apabila kena di mata kita, kena basuh selalu. Takut kena mata. Haa deh. Ni noroyat kata umat dulu Allah Ta'ala azab. Allah Ta'ala turun bala serta merta. Ha, tak macam umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana berkat Nabi, kerana Allah Ta'ala rahmat Nabi, kerana Allah Ta'ala sayang ke Nabi, kerana Allah Ta'ala kasih Nabi. Nah, kata dah lah kerana Rabbana la tu'akhirna innasina au akhtana. Ni Nabi doa. Rabbana hei Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan ambil salahlah kami ya Allah, jangan menyiksalah kami ya Allah. Nabi kata innasina, jika kami tu lalai daripada perintah engkau ya Allah, kalau kami lalai daripada segala perintah dan suruh engkau, au akhtana, ataupun kami tersilap ya Allah dan tersalah. Nabi berdoa, jangan ambil salah Allah. Jangan mengazab kami serta merta di atas dunia ni. Kalau kami ada salah, kalau umat kami ada salah, mu jangan ambil lah kesilapan atas mereka. Mu jangan turun bala serta merta semacam umat-umat Nabi Musa, semacam-macam umat Nabi Isa, semacam-macam umat Nabi Saleh, Nabi Luth, Nabi Nuh. Jangan ya Allah. Ini berkat doa Nabi. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ini Allah Ta'ala terima doa Nabi. Kita kena ingat banyak ibu bapa. Ni duduk dalam bulan lahir Nabi. Ingat tak Nabi? Nabi saat itu lahir pada tahun gajah. 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Maka Nabi SAW ini satu Nabi yang dikasih oleh Allah. Satu Nabi dikata Habibullah, dikata Al-Mustafa, dikata Al-Mukhtar, dikatakan Taha. Ini nama Nabi. Nama Nabi yang disebutkan 200 nama lebih. Ha, kita umat Nabi tahu dak ni, duk mengaku Nabi Muhammad Nabi kita. Tapi biasa selawat dak hari-hari. Ngaku Nabi Muhammad sani Nabi kita setahun tak biasa buat mulut tah Nabi. Ngaku Nabi-Nabi kita tak biasa selawat lah di dalam rumah. Tak biasa panggil orang buat mulut. Tak biasa orang panggil orang berzanyi. Dan panggil orang buat mulut di rumah dah. Kita buat sudah. Tak usah kira orang tak say tu. Tak usah gaduh hati mahu tak say tu. Belak dia tu. Dia tak ada taufik hidayat dia. Lepas tu dia duduk menetel tu dia lah. Dah dia lah. Dia duduk menetel orang buat mulut. Dia duduk menetel gitu gini. Orang buat belakor di hari ni. Seluruh. Di tiga wilayah. Lepas tu tempat nari-nari besar tu. Nari-nari Arab tu. Sangat-sangat hebat. Ibu apa? Satu hari, ambo duduk di negeri.
Amo tengok satu syekh, satu tok guru. Hari Jumaat mau pergi dengar ya khutbah. Nama Syekh Abdul Latif Al-Furfur. Ya nak dah mimbar. Ya baca tabuha maulidun Nabi. Maulidun Nabi Syarif. Ya baca tetengnya mukluk Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita duduk nari arak ya tepek ayat Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau nari arak. Negeri Arab saat itu kebanyakan kalau boleh makhluk ya tepek ayat Quran lalu dah di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah tempat, di kawasan masjid ya tulislah ayat wa innaka la ala khuluqin azim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ni negeri Arab. Ya akan buat tubik ayat ni. Ya akan baca ayat ni. Ya akan tulis di kawasan rumah-rumah mereka, di tempat-tempat mereka. Tulis ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya akan tulis wa innaka la ala khuluqin azim. Tapi mah kita tak ada buat lagi. Kita boleh mah kita sikit lagi di tengah jalan, di tempat masjid, di rumah kelas tarikah, di mana tulis ayat ni. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuh, tidak kami utuhkan dikau ya Muhammad, malaikatnya jadi sejuk, jadi kasih saya di antaramu dengan aku, di antara manusia dan jin, di antara makhluk-makhluk lain, dapat sejuk daripada Nabi Muhammad, dapat rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak gaya kata Nabi Muhammad ni satu orang yang hebat, satu orang yang mulia, satu orang yang dikasih oleh Allah. Allah Ta'ala sangat kasih. Lepas tu orang panggil satu binatang dapat rahmat dengan Nabi. Amun ayat satu mu'jizat Nabi. Hak ulama kata, wa mu'jizatuhu kasiratun hurar minha kalamullahil mu'jizul bashar. Wa mu'jizatuhu kasiratun hurar. Dapat rahmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada binatang, daripada pokok kayu, daripada semua buka-buka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ibu apa? Setengah ulama tahu wa mu'jizatuhu kasiratun gura. Segala mukjizat-mukjizat Nabi banyak. Air tubik kau jari jika Nabi selah jari ia masuk di dalam batin. Sahabat ketika tu sangat-sangat lapar air ketika peperangan Khandaq ataupun peperangan Al-Ahzab. Sahabat tanya ya Rasulullah, selak batu, batu ada dua butir di perut sahabat, tak ada makan ni. Nabi pun akik perut dia, akik baju dia, ada tiga butir. Perut Nabi tiga butir daripada tokoh batu, sahabat dua butir. Ni nak uyak kata dapat rahmat sahabat dengan Nabi. Tengok ia wasal lapar dah dua butir kat tokoh batu tak usah menjadi ketip kau. Nabi akik perut dia, akik baju dia, ada tiga butir di Nabi. Tapi nak uyak tahu Nabi ni satu orang dapat rahmat dengan Nabi, dapat kesiablah daripada Nabi, dapat suka dengan Nabi, dapat berkat dengan Nabi, dapat mukjizat Nabi. Mana? Satu tika, satu pokok kayu dapat rahmat dengan Nabi. Mana? Satu pokok kayu Nabi hari-hari dia baca Quran buat apa dia nyana di pokok taman. Ha, nak ya tahu pokok taman yang tak ada nyawa. Pokok taman yang tak ada otak, yang tak ada akal fikiran. Hari-hari Nabi duk baca Quran, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi duk baca Quran duk menyana di pokok taman. Hari-hari ni nak yak tahu Nabi kita bukan kata manusia duk kasih ke Nabi. Bahkan semua makhluk ni kasih ke Nabi. Saya ke Nabi. Nak yak kata satu pokok taman Nabi duk menyana, hari-hari duk baca Quran, satu hari Nabi tak menyana di dia. Ha ni, tak nyanda. Tak senar di pokok tamar. Tak ada berepek di pokok tamar. Satu hari-hari tu Nabi tak pergi menyanda. Sahabat dengar suara sik-sik teriak. Ha dah. Sik-sik bunyi suara teriak. Sahabat pun paling kanan, paling kiri. Eh, piya duk teriak. Ha ni, ni pelat. Tengok leknum tak ada nampak orang. Okay. Tengok depan pun tak ada nampak orang. Tengok belakang pun tak ada nampak orang. Khabar-khabar Fatama teriak ibu apa. Teriak apa Fatama ni? Kerana kasih ke Nabi. Kerana sayang ke Nabi. Cara pokok Tama tak ada otak. Tak ada fikiran. Tak ada akal fikiran. Tapi teriak. Lepas tu Nabi tanya, ya Tama. Hei Tama. Lima zatabki. Kerana apa akal teriak? Kerana apa akan menangis? Dia kata, ya Rasulullah, aku teriak, aku bimbang, tak kasih pada aku dah.
Sebab setiap-tiap hari kullayam, tiap-tiap hari engkau mari duduk sana di aku duduk baca Quran pada aku, aku suka sangat-sangat ya Rasulullah. Tapi hari ini mu tak ada menyanda pada aku, mu tak ada senda pada aku, mu tak ada efek pada tu, sebab tu aku berduka cita ya Rasulullah. Ini buat apa? Setara pokok tambah tak ada otak buat apa? Pokok tambah tak ada fikir buat apa? Tapi saya ke Nabi, siapa satu hari Nabi saat ni tu tak ada menyanda dia, dia ya teriak. Tapi kita umat Nabi ni ada akal, ada fikir, ada rumah, ada harta, ada kereta. Tapi tak biasa selawat atas Nabi, tak biasa wak mukluk di atas Nabi. Apa kita nak mengaku apa? Kita ibu apa? Kita yang ada akal, Tuhan wi rezeki, Tuhan wi ngarumah, Tuhan wi ngagetah, Tuhan wi ngadie. Siapa jual dia boleh berjuta-juta, jual sekerat boleh juta-juta, nego boleh juta-juta. Tapi nak panggil orang tok lebah mari selawat atas kita setahun sekali tak leh, tak fikir. Kita tak mikir. Setara Fatama saat ni teriak kena Nabi. Nabi tak menyalah dia satu hari sik-sik teriak dah. Saya ke Nabi. Takut Nabi tinggal dia. Pak kita ni manusia yang biasa, yang ada kekuatan, yang ada harta benar, yang ada rumah tangga, yang ada kereta besar, kadang-kadang duit berjuta-juta, tapi nak panggil orang mari sallallahu ala Muhammad. Tak boleh. Pak kita tak rasa rugi. Kita duk dakwa-dakwa. Kita duk mengaku-ngaku. Kata kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba selawat tahun sekali pun tak ada hidup lah rumah. Sehari-sehari tak biasa sengok. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dak. Dak juga. Lepas tu nak kaku kok mana kata kita umat Nabi buat apa? Dah. Duk nak mengaku kok mana kata kita umat Nabi. Bahkan kita tak pernah selawat di atas Nabi. Bahkan kita mesia-siakan masa kita. Lepas tu kita nak mengaku kok mana di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah pada masa hari lah kata-kata. Nabi kenal ni. Siapa yang selawat klik kat akhirat esok, Nabi kenal. Siapa yang tak selawat ke Nabi, Nabi tak kenal. Nabi tak kenal tani umat dia. Ha. Kita bakal fikir. Bapa tak ada nak takir. Siapa dia tak? Tapi kita nak minah Nabi kenal ke? Tak si minah Nabi kenal. Tika kita jalan atas titi sirak. Ataupun tika kita duduk pada masyarakat, duduk berkelai kabur, duduk cari amalan. Tengok surat catat teh kita ni banyak kejahat teh. Nak lagu mana nak wilpah pada kejahat teh. Cerak dia banyak kejahat teh. Malaikat heret kita masuk mengaku jahat ni. Lepas kita nak lagu mana dia kita tak kenal Nabi. Nabi tak kenal kita, biar nak tolong kita. Ayah kita tak boleh tolong kita. Ibu kita tak nafsi-nafsi. Kita pergi cerita adik, tak ada tak nafsi-nafsi. Biar nak tolong kita. Dan kita tak selawat atas Nabi. Dan kita tak selawat di atas Nabi. Jibril kata dah, hey Muhammad, man salla alaika ashra marratin. Siapa-siapa dia selawat tangka ya Muhammad 10 kali. Ana akhizun biadihi. Ana akhizun biadihi. Aku sendiri nak tarik orang ni gi di atas titi sirat. Di atas titi sirat, ana Jibril sendiri sanggup piping orang ni gi siapa pada syurga. Ini Jibril kata sekali. Jibril datang jumpa dengan Nabi satu ketika. Maka Jibril kata, man salla alaika ashra marrat, ana akhizun biadihi. Jibril kata, siapa-siapa dia selawat tak engkau ya Muhammad, aku sendiri nak pegang tangan dia, piping dia di atas titik sirat, nak bawa pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Patut saya selawat buat apa? Ha, kelewat molok. Ni molok tanya hari, buat belaka gini ke pun jingo ni. Ha, kelewat hidup buat apa? Buat mo jalan kat kat beribu beribu buah moh dah ni. Buat mo tak pakai mo jalan malam ni duk kawasan ke, nah, Cobratan. Tani. Lain-lain ni adalah 3-40 buah rumah. Tapi fuamu buat bulan ni ni dekat-dekat dengan beribu dah ni. Pak ibu bapak buat ke apa tu? Goyak tu atau tu aja selawat tak ada wakil apa. Aku nak umat Nabi, umat Nabi. Selawat tak ada. Aku umat-umat Nabi, kupik nak jamu orang buat selawat tak Nabi. Hei, buat apa? Tak ada buat banyak, buat apa? Oh. Fuamo dok gi wak molok rumah ke rumah pitu ke pitu berapa dah. Fuamo minta so ya gi hari-hari mari 3 40 rumah. Hari ni 2 30 4 30 rumah 40 rumah.
Puama mitaknya nasi tengah risau. Lepas tu pagi tu dia mau jamu teh, oh apa nak jamu, nak jamu roti ke, nak jamu nak kafe tak apa dah. Kita tak ada perlu situ. Kita niat katanya hari ni kita nak boleh selawat dalam kampung, setiap kampung, setiap rumah tu boleh selawat di atas api. Supaya rumah kita jadi sejuk, kampung kita jadi sejuk, tarik rahmat daripada langit turun mari ke bumi. Kawasan kita jadi sejuk, fok kita jadi satu padu, fok kita tak jadi pecah belah. Kampung mana banyak selawat dah Nabi, kampung tu sejuk supaya air yang ada di tepi. Orang tak balah, orang tak pecah belah, orang jadi satu, kecek gapo mudah faham. Kenapa? Dengan selawat tah Nabi, kita ada baca al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Kita ada baca ni, baca kisah Nabi, baca sejarah Nabi, royak tetengah hidup Nabi. Nabi beranak bila? Kaum gajah, hari Isnai, malam Isnai. Lagi pula dilahirkan dia, siapa dia jadi tok bidan? Ialah dikata Siti Maryam turun mai pada langit jadi apa? Jadi bidang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas Nabi beranak darah baik kita? Dah. Tak darah, kita beranak darah yang bersembuh dengan buning yang cuma, dengan darah yang najis. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini satu akidah kita Islamiah, Nabi darah tak dak. Beranak dengan cuci ni budak yang paling pelik di dalam zimat laki zadat. Di dalam satu pelik ke, ialah budak ni beranak tak dak darah dengan suci, lagi pula dia saat itu satu orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai buat apa? Bapak ambo buat molek sokmo. 10 tahun, 12 tahun dah ambo buat molek. Lepas tu ambo wasa seni, wasa sejuk, diri wasa sejuk, keluarga wasa sejuk, ponok kita wasa sejuk, orang yang nak masuk semua ponok tak ada berhenti-berhenti. Nung masuk ni tu baik, nung masuk. Lepas tu hari Selasa ramai ni, pokok-pokok ni, ni kok jeringa duk jeringa mama ni. Ni, orang jeringa ni minggu lepas ni 2-3-4 orang jeringa mama. Lepas tu pokok atas lagi ni, kok atas lagi, kok keluar, kok mana ni duk gitu ramai, kok lagi dan naga. Nah, kita yakin berapa? Kita kena buat molek. Kita jangan deki korang bapak. Duk wi molek, ikhlas molek. Hati wi comel dengan Allah. Malam-malam teriak dengan Allah. Malam-malam royak Tuhan dengan dosa kita tu. Ya Allah, aku salah ya Allah. Aku silap ya Allah, pagi tadi kata korang ya Allah. Pagi tadi aku jahat suka korang. Royak Tuhan, teriak dengan Tuhan. Baru Tuhan saya kita innallaha yuhibbut tawabin. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Tuhan saya kepada orang yang banyak taubat. Tuhan saya kepada orang yang suci diri. Malah ia bangun nangis pada wannasu niyamun. Manusia duk tengah, duk tidur leni yang bangun tiap, ya Allah, aku salah ni. Aku banyak dosa ya Allah. Ampunlah dosa aku pagi tadi. Aku duk kata aku tijah, duk kata timuh, duk kata aku mijah tu. Lek mamat pula aku duk kata kosing, duk kata ke Zakaria. Teriak dengan Allah. Doa dengan Allah, minta dengan Allah. Ha, Tuhan kasih kau orang tobat. Duk dia dia tak jadah teriak lah mata tu baik. Buat dah. Ni nak wih Tuhan saya, doa nak wih jaya, kerja nak wih murah rezeki. Doa dengan Tuhan tak ada. Maya, lewat-lewat. Orang suruh zikir, mula jatuh buat sebab. Suruh cokrem, mula katuk, tak utah mari. Ha. Apa nak wih Tuhan saya? Ibu bapa nak wikir saya, nak wikir jaya, nak wikir mudah, rezeki mudah. Kita kena baik dengan Tuhan. Lepas tu kena baik dengan Nabi. Orang baik dengan Tuhan, orang baik dengan Nabi, orang ni hidup ia tu, orang panggil sentosa. Hidup ia selamat, hidup ia murah rezeki, hidup ia tak payah, hidup ia tengok muka yang nampak sejuk. Eh, aku tengok muha timah. Aku tengok muhe Khadijah, aku tengok muhe Aisyah. Napa sejuk yang keluarga mu? Munduk lagu mana? Cuba tanya ya. Ya duk sehari-hari taat dengan Tuhan. Pagi pas subuh maya Isyrak, pagi pas subuh baca Yasin minta selamat, pagi pas subuh baca Waqiah, patus maya doa dengan Allah. Malam bangun dah, patus dekoh hati basa-basa, buka pintu baca Fatihah, baca Inna fatahna laka fatham mubina. Tengah. Pagi kita buat tak? Tak, lakon-lakon ni. Buat tak? Lepas tu nak buat laku bagai, lepas nak jual nak buat laku bagai, tu orang masuk mulut mucung yang pagi.
apa nak boleh laku? Orang nak beli tau ku tak masuk dah kedai ambil jauh tu eh. Kan ku tengok nampak mulut dia boleh jeru. Ha, aku tak masuk. Pas cara kecek, semua. Ha, pas ni nak dilakukan, dia tak ada masuk senyum jauh lagi dah. Titik alih dia. Ha, manis cakap apa semua hurung. Ha, ni kalau kita nak berjaya oleh nego, jagakan masalah bagi pagi, semaya isyrak, semaya duha, baca waki. Ahmad oya Ahmad dah. Patu gaji sedekah buka pintu pak kerah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim. Patu baca. Nah, gapo inna fatahna laka fatham mubina. Patu baca di ni barang-barang kita tu. Barang kita jual nak besar ko pok jinga sah pok jual. Pok tak jual apa boleh buat ni? Sana malam-malam ni nak wiyo jinga khasnya. Fahad jual, buka kedai, buka nego, bagi kita tu baca mana? Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama 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 siung di bagi tu. Ha, baca sekali, tiga kali rama 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 bukan Salman eh. Rama rama rama. Apa makna rama? Makna melota. Tapi melotak ketika ni kita nak barang kita wi tubik. Barang kita wi laku. Orang tengok rasa nak beli. Ni abah dak wi ke orang jinga macam mana? Apabila kita buka kedai, kita buka kedai lu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca wisuk. Patu baca ayat pula. Nah, bila nak buka pintu tu. Inna fatahna laka fatham mubina. Buka pintu. Ya Allah, ya Tuhanku. Dengan berkat ayat ni, minta membuka lah hati manusia yang duduk lalu tah batah tepi kedai aku ni. Minta ya bahasa nak masuk telah kedai aku, ya Allah. Baca ayat tu. Patu buka siap dah pintu, gisiuk tah barang pula. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama 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 minta wi laku laku laku. Ha, rama diulai tiga kali. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama rama rama. Rejingo timo ne. Ha, mau wi dah tu gi terima gi wa amal fuat jual apa tu fuat tak jual dah. Kalau jual pucuk terai pun boleh baca di rama tu. Ha. Nah Roma, Roma, Roma tiga kali. Lepas tu kali kita nak tubik pergi beli barang tu mau ayat dah. Kalau barang kita nak widah mak ingin, barang kita jual nak widah mak ingin, kita nak tubik beli barang di jingo ataupun nak tubik balik beli barang di naga, barang rocek ke, barang ming ke, barang tek, kita nak tubik lah kedai tu, nak tubik lah rumah kita macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sebelah kali. Siapa dia beli barang di negara awak kena bohlah kedai nak wi orang teringin. Nak wi orang berasa nak beli. Nak wi orang pergepak pasal kad di tangan. Baca inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun sebelah kali tika tu baik daripada rumah nak pergi beli barang-barang di kedai menara nak klik bohlah kedai kita. Ingat tak tu? Ha pergi buka klik semula nah. Ha, kita tengok YouTube mula. Ni Baba Fikri Wi ni. Nawi orang sini boleh buat amal. Lepas boleh dengar malam ni ni. Utamanya. Wa ma ramaita iz ramaita. So. Yang kedua. Inna fatahna laka fatham mubina. Yang tiga. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhu. Dah. Kita mau buat amal ni. Dua yak tu lah ya. Tapi nak wi orang boleh buat amal belakang. Dah sebab pun nak wi murah rezeki. Dia murah rezeki. No niat dah. Ibu bapa. Ibu bapa nak hijau wijaya. Baba Fikri nak royak. Niat lagu ni bismillahirrahmanirrahim aku kerja ni kum nego ni aku nak bela agama Allah niat molek. Kamari kalau kita niat lagu ni tu hewi kita lebih pada hak kita nah kita bela agama lagi. Niat molek kalau siapa yang nak wijaya le nego bismillahirrahmanirrahim aku bela aku wak kerja wak nego ni ku nak bela agama Allah. Nak bela masjid Allah. Nak bela anak yatim, nak bela ke orang mualaf, nak bela kepada orang ngaji. Lepas tu kalau kita bela sungguh orang ni hak kita ingat ni, agama Allah, masjid, musykalah ni, Tuhan will lebih daripada hak kita bela tu lagi. Karena Tuhan kata dalam Quran kita kena yakin dengan ayat, "In tansurullah yansurkum
wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu kasih ke Allah, Allah Ta'ala akan kasih kamu. Jika kamu tolong dan bela agama Allah, Allah Ta'ala akan bela kamu. Kita bela Tuhan, bela agama Tuhan, bela sejid Tuhan, bela muskallah, dah bela orang ngaji, bela anak yatim, Tuhan akan bela kita, tolong kita lebih pada tiba apa. Lepas tu orang nak pesannya, dia pesan sok modah. Goyak sok modah kau orang kampung kata, kalau kita nak wi lekat duit, jangan duk wi orang bergetar malam. Kalau nak wi lekat duit, jangan wi orang bergetar hari Jumaat. Lepas tu duit kena cara wi molek, jangan detok ikut dia le canu pun ada, le beledi pun ada. Di celah lata pun ada, celah dinding pun ada. Duit ni tak jadi. Duit ni tak berkat. Duit ni akan hilang daripada kita. Duit ni akan nak lari daripada kita ibu apa. Ni cara duit. Ni cara hidupan kita hari ke hari ya. Kalau duit kita nak wilkat, duit kita kena taruh wi molek. Tak wi molek. Bismillah wi molek. Lepas tu kita cara yo wi molek. Berhabis dia, israf dia di jalan Allah Ta'ala. Baru duit kita jadi berkat. Duit tu dia nak duduk dengan kita. Ya ada 10, dia nak mari 20. Ya ada 100, nak mari 200. Ya ada 1000, dia nak mari 2000. Apabila kita bela dia molek. Ibu apa nah? Cara duit tu. Nah, kita nak cara molek duit dia. InsyaAllah, lepas tu duit jangan kedekut sangat deh. Ha, kedekut mana? Kopik. Tak ada kopik, tak wih kat orang. Ha, jangan kopik sangat, jangan makan pada orang kata. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ayat ilmu hidup sikit-sikit dua ayat semua dah teragak ingat teh dah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam binatang dapat rahmat dengan dia. Dan pokok tamar yang tak ada otak, tak ada akal fikiran pun saya ke Nabi. Pak kita memek umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita satu umat, satu orang yang mengaku kata umat, nahnu ummatu Muhammadin, tapi gapo kata kita buat untuk Nabi. Buat kedak mulut tah Nabi. Buat kedak ke mulut tah Nabi setiap tahun. Adakah kita saat itu selawat tah Nabi setiap hari? Ah deh, kalau kita tak ada kita nyanyi ibu apa? Oh, klik akhirat esok kita sesah. Sebab apa? Orang syafaat kita tak ada. Orang nak tolong kita ketika kita lekat di padang mahsyar, ketika timbang amalan kita, kita lekat. Lekat situ nak pergi tak leh. Nak cari orang tua kita, tua kita kata nafsi, nafsi. Cari ayah kita, ayah kita kata nafsi, nafsi. Kemudian dia kata, orang yang sayang ke Nabi, ada satu ekor kejek, ibu kejek, ketika Nabi duduk dengan para sahabat, bunyi wisalat, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Rasulullah. Ni nak yang kata Rasulullah ni, orang boleh tupai. Rasulullah binatang saya, binatang boleh mengaduha, bukan di akhirat, dunia pun boleh mengaduha. Di dunia boleh ambil syafaat. Ni dalil Nabi ni, dia kata wa afdalul khalqi ala itlaqi. Wa afdalul alal wa afdalul khalqi ala itlaq, orang yang paling lebih di atas itlaq, lebih pada Jibril, lebih pada Kaabah, lebih pada Mikael, Nabi Yunus ya Nabi kita. Tengok satu ketika, satu ibu kejek mari wisalan ketika Nabi duk kecek dengan para-para sahabat. Wisalan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Kemudiannya Nabi paling kata, ya Ghazal, ya Ghazal, hei ibu kejek, memari jumpa dengan aku. Nabi pun jawab wa'alaikissalam, dan jawab salam tu dia salam assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Maka ibu kejian dah jangan nak salam ke Nabi, Nabi pun jawab wa'alaikissalam ya Ghazal, ya Ghazal, hei ibu kejian, memari ni untuk apa ibu kejian? Ibu kejian kata ya Rasulullah, amma mai mengaduha sikit. Mengaduha ke apa? Ya kata anak amma ni dia mau ambil, demo rapah mik, demo curi anak mo. Ketika ambo saat ni duk wipek kepadanya, ambo siyenyo kepada anak mo, mintaklah Rasulullah tolong goyak kepada demo ambil anak mo tu, minta ya atas mali. Ni no yang kata satu ekor binatang yang tidak ada otak, satu ekor binatang yang tidak ada akal, tapi ketika dunia ni ya kasih dah, dia minta syafaat dah, dia minta pertolongan dah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia memik anak ia tuak lari, ketika dia duk menyusu, maka ia mari salam pada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah.
Nabi pun wa alaihi salam apanya ibu rejek. Dia kata, ya Rasulullah, mutlum wayaklah orang ambil anak emak ni, wak lari ni, tika maduk menyusu ni. Ni nak yak kata Nabi boleh syafaat dah di atas dunia ni kepada ibu rejek ni. Nak yak kata, Nabi SAW sangat orang saya. Binatang saya ke Nabi. Pokok kayu pun saya ke Nabi. Dan manusia-manusia pun saya kepada Nabi. Dan jing-jing pun saya kepada Nabi. Dapat rahmat dengan Nabi SAW. Amal ayat lagi. Semua ni, benda-benda ni yang sakut dengan Nabi. Dapat berkat dengan sebab Nabi. Dapat kesia belah dengan sebab Nabi daripada Allah SWT. Mana? Kita kata manusia dapatnya syafaat dengan Nabi. Mana? Ketika peperangan Khandaq. Kemudian sahabat-sahabat saat itu duduk galikan parit 5 kilo, 9 kilo lebih untuk peperangan Khandaq. Kemudian laparnya air. Karena tanah Madinah, tanah kerah, batu apa saja, air payah. Tika ni duduk galikan parit untuk cedek peperangan Khandaq, perih Ahzab. Kemudian sahabat tu, ya Rasulullah, amal apa air? Amal dagang air dalam lebih kurang duduk gali Khandaq tu 2-3-40 hari. Nabi kata gini, air tak ada di sisimu. Mu cari boleh sebatik mai pada aku. Sahabat kata, ya Rasulullah, nak cuba cari. Kemudian sahabat pun cari air sebatik wari kepada Rasulullah. Mu jangan duk kata apa. Mu jangan duk menapi, mu jangan duk ikat. Aku nak celup jari ku di dalam batik. Kemudian sahabat lapar air. Sahabat dah agak air. Kerana Madinah bumi yang payah air. Mekah bumi yang payah air. Tak macam mau kita. Mau kita kaya air. Tapi sahabat-sahabat tika duk segala. Duk galikan parit. Duk korekkan parit, cedekkan peperangan Ahzab. Daripada Yahudi kafir Quraisy lebih kurang 10,000, orang Islam yang berlawan itu 3,000. Kerana dia laparkan air, maka Nabi kata, cuba cari, cuba bahaskan air. Boleh satu batik wari pada aku. Aku nak celupkan tanganku di dalam itu. Tapi ketika aku celupkan di dalam batik, jangan duk kata apa. Nabi pun celup tangan dia dalam batik. Tubik kau jari Nabi apa? Air. Tubik seru. Seru. Sobat minum sorang kenyang dawa krek. Tunduk. Mai minum pula sorang lain. Ha krek kenyang. Dua orang minum kenyang dawa. Tiga orang, empat orang sampai 10, 20 ais batik tak habis. Gawa. Air duk tubik di jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmatan lil alamin, jadi rahmatnya jari Nabi. Diri Nabi jadi rahmat untuk manusia dan untuk as-sahabah. Ketika dahaganya dan lapar air, Nabi celupkan tangan dia, tubik ke jari Nabi. Daripada air, daripada jari Nabi, siapa sahabat 40 orang, 30 orang minum ais batik tak habis buat apa. Ini lah rahmatan lil alamin. Nabi jadi rahmat bagi seluruh alam ini. Khotbah kata, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus akan dikau ya Muhammad malaikat untuk jadi rahmat dan kasihani daripada Allah untuk seluruh alam. Manusia dapat rahmat dengan Nabi, binatang dapat rahmat dengan Nabi, jin dapat rahmat dengan Nabi, dan pokok kayu dapat rahmat dengan Nabi. Dan berkat doa Nabi kata, Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Ha ni. Ni Allah Ta'ala terima doa Nabi. Sebab tu Tuhan tak bala kali gufa kita. Tuhan tak bala teruk-teruk macam kaum Lut. Tuhan tak bala teruk-teruk macam kaum bagi Nabi Musa. Tuhan tak bala teruk-teruk seperti nah, seperti kaum bagi Nabi Nuh kena gelar di atas kat langit dah. Cumanya adalah Tuhan bala sikit-sikit-sikit-sikit. Tak jadi berat sangat. Ini Allah Ta'ala rahmatkan Nabi. Kat dengan Nabi. Sebab kita doa tawassul dengan Nabi. Tanya, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika nabiyyir rahman ya Muhammadu ya Rasulullah. Inni atawajjahu bika ila rabbi fi qada'i hajati hazihi lintuqadam. Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Ni doa tawassul. Pehera doa tawassul berapa? Kita orang jauh dengan Allah. Sebab kita orang dosa banyak.
Kita nak perapik supaya kita atas dunia, kita nak perapik dengan Ayub, kita orang jauhkan Ayub. Nak pergi minta ajak gapak ui bahasa payah. Tapi kita cari kaki-kaki Ayub tu pia kita nak perapak. Dengan Ayub kita nak masuk depok, dengan Ayub kita tak sapa kaki. Tak sapa jalan nak masuk dengan Ayub. Tapi nak buat lagu mana nak pergi masuk dengan Ayub, kita kena cari kaki-kaki Ayub tu. Budak-budak Ayub untuk kita nak perapak dengan Ayub. Jadi wasilah, jadi tangguh untuk sapa pada Ayub. Apa nak buat bandingnya? Kita dengan Allah Ta'ala jauh. Dengan Allah Ta'ala kita jauh, kita baik, kita jauh. Sebab kita satu orang yang banyak dosa. Satu orang yang kurang selawat dah Nabi, kurang masalah, kurang ilmu, kurangnya amalan, nak siapa ke Tuhan doa tak air, wasa jauh. Tapi cara kita nak berapak dengan Allah lebih dekat, nak cari siapa dia untuk berapak dengan Allah, untuk jadi tawassul, untuk jadi jalan, untuk jadi tangguh, untuk nak berapak dengan Allah Ta'ala, ialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mana kita dah? Allahumma inni as'aluka, hey Allah, aku pohon akan dikau ya Allah. Wa atawassalu ilaika, dan aku buat tawassul, buat perhubungi bika dengan engkau. Wa Allahumma inni as'aluka, hey Allah, aku pohon akan dikau. Wa atawassalu ilaika, dan aku buat perhubungi kepada engkau. Binabiyika, dengan sebab Nabi engkau, berkat Nabi engkau, Nabi yang rahmat, Nabi yang kasih sani, Nabi yang kesian belah kepada umatnya. Wa nabi ya rahmah, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi nabiyika Nabi ya rahmah, ya Muhammadu ya Rasulullah. Hei Nabi Muhammad, hei Rasulullah, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Dengan aku ni, inni bosaku ni, aku menghadapi pada engkau ya Allah. Inni atawajjahu bika, aku menghadapi dengan engkau ya Muhammad, ya Nabi. Ila Rabbi, kepada Tuhan aku. Fi qada'i hajati, pada menunaikan hajatku dengan sebab berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inni atawajjahu bika ila Rabbi fi qada'i hajati hazihi lituqda. Ini minta ditunai akan dia, minta Tuhan tunai hajat-hajat kita saat ni. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah syafa'atlah akan dia. Fiyya pada diriku dengan sebab Nabi Muhammad. Wa fi nafsi, dan pada diriku, minta Allah Subhanahu wa taala syafaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Binatang dapat rahmat dengan Nabi. Pokok kayu dapat kasihani daripada Nabi. Manusia daripada para-para sahabat pun dapat gapo? Kasihani, dapat kesia belah daripada Nabi. Lagi pula dengan rahmat yang Allah Ta'ala tangguh pada Nabi, beberapa banyak di alam-alam ini ibu apa. Ibu apa nak tengok sendiri dengan suluh hati. Siapa dia rajin selawat, orang ni Allah Ta'ala kenal, dan pula Nabi kenalkan dia. Kemudian, dah kita tengok Nabi kata satu patah ibu apa. Dah saat ni kita royak dah. Pokok kayu teriak, Fatama teriak. Ibu Hijab mari teriak dengan Nabi sebab anak dia diwak larikan pula. Dapat kesia belah dengan Nabi. Nabi tolong mereka. Nabi bantu pada binatang. Dan para sahabat sanitah dunia dapat syafaat, dapat rahmat, dapat kasihani daripada Nabi. Nabi celupkan tangan dia. Tapi kita di hari ini, kita belum pada mati lagi, belum pada kita nak melenyap lagi, belum pada kita nak pejirkan mata ni, ibu bapa kita nak buat gapo cadangi untuk kita boleh dapat syafaat daripada Nabi, seperti binatang dapat syafaat daripada Nabi, seperti pokok kayu dapat syafaat daripada Nabi, seperti para-para sahabat dapat syafaat daripada Nabi. Tapi kita di hari ini, kita nak dapat syafaat dengan Nabi dengan sebab apa? Selawat dan Nabi ada dah. Wak selawat dah Nabi dah gedak. Wak makhluk dah Nabi dah gedak. Wak baik untuk Nabi ada gedak. Kita ada hari ni. Kita nak tanya diri masing-masing ibu bapa. Kemudian ibu bapa, Nabi SAW katanya, akhir zaman ni, kita kena ingat mulai. Nabi katanya, waqala sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, selagi akan datang satu masa di atas umatku ni. Nabi kata ni, Nabi ada kata dan Nabi ada sebeda kata, sayati zamanun ala ummati, selagi akan datang di atas umat aku ni, ada yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Nabi kata akhir zaman ni akan datang satu masa umat-umatku ni akan lari daripada ulama-ulama.
Kita tengok mulai. Kita umat akhir zaman. Umat di hujung-hujung abad yang terakhir. Korung yang kelima belah. Nabi tak ada sebut korung ni belah. Bermakna kata korung ni belah tak ada dah. Di dalam korung lima belah ni lah akan kiamat. Di dalam korung lima belah ni akan binasa dunia. Di dalam korung lima belah ni akan hancur dunia. Di korung lima belah ni kata wan sing su kong lo. Tak ada lebih dah ni dah ni. Nabi tak ada sebut korung lima belah. Korung lima belah Nabi tak sebut. Nabi sebut daripada korung lima belah. Ambil pada satawak Nabi beranak. Lepas tu Nabi hijrah daripada Mekah pergi pada Madinah. Itu bilan hijrah. Hidup Nabi satu tahun panggil satu korung. Sepah pada korong sahabat korong Nabi panggil korong tabi'in. 200 korong, 200 tahun. Satu korong, satu tahun. Satu korong, 21 tahun. Satu korong, 100 tahun. Kemudian Nabi SAW tak ada wayak korong ni belah. Nabi kata akhir zaman, yakni korong yang kelima belah ini, bermakna kata tak ada dah korong ni belah. Nabi kata sayati zamanun ala ummati. Ada satu ketika datang satu masa di atas umat aku ni. Ya firruna anil ulama. Ya firru minal ulama iwal fuqaha. Umat-umat ini lari pada ulama. Tak mau dengar cakap pe ulama. Tak mau dengar ajaran agama. Tak mau dengar ajaran daripada alim ulama, tutup guru. Lagi pula ia akan lari daripada fuqaha-fuqaha. Orang yang alim fiqah. Ha, kita fikir dengan siapa masa lagi. Satu ketika Nabi katanya umat akhir zaman, umat dia ni lari pada ulama. Apabila ulama kecek pula pekut hidung, nak pula pekut linga. Tak mendengar. Bosan tok ulik kecek agama mata aku serapu. Ketah ke? Tak lari pekut linga. Kalau tak pekut linga, lagi aku malah dengar, malah dengar ceramah agama. Dan aku dengar, kan aku tak boleh, tak boleh jadi gini, no juru. Saya takut kena juru. Ada kok fok-fok lagi jumpa babo, takut babo sapu kepala jadi juru, takut kut juru. Ada. Dia mahu tanya, nama tak pergi mau babo, tiba babo sapu-sapu kepala. Oh, aku tak mau pergi saya, aku nak duduk back ni. Saya dengan karuk dia. Saya dengan joli dia. Saya dengan minum arak dia. Dia takut pergi mau babo, babo sapu kepala dia jadi juruh. Dia tak boleh nak jadi joli. Dia tak boleh nak metang. Pah aling ulama ni, dia ada kelebihan berapa? Dia kelebihan tak sama. Kadang-kadang baru ni ada satu orang wari mama anak dia tak boleh kenal, tak boleh kecek. Ada minggu lepas pun ni. Orang lain mana tak ingat, lain nastar lain mana. Anu umur 3 tahun nak mulut tak boleh lagi, 4 tahun nak mulut tak boleh. Pama tanya pak yang ngamuk ya. Tabeh. Kan. Ketika anak beranak ni kak wi ulama buka mulut dak? Kak wi tok guru tahnik dak buka mulut dak? Kak orang soleh buka mulut ke orang belebang? Pak yo cari tak ingat, eh buka ke tak buka? Buka ke tak ada balah biar kimini. Dek buka rak be. Bini tanya, "Beh, buka rak beh?" Bini nak tanya, tok laki, "Buka rak dek." Yo nak royak tak buka yo malu kau orang ramai-ramai duk dak pian apa. Balah dua laki bini tu. Hai we cerak be dengan adik eh, be dengan kak yo tu buka ke tak buka mulut anak ni. Ia. Dek buka beh ni ngan beh, mi azam zai segala, pas tu mi wah tamat tiga butir. Ada dak wak beh tu? Duk ngiling, duk bengai. Hotel beranak dengan kak ya ni. Esok-esok kenapa tanya lagi, tanya lagi, tanya mari, tanya. Kira-kira mari tak ada buka. Ha, tak ada buka. Boy tak tanya. Ni, mi aizam zes gelah, mi wah tamah tiga butir. Bahasa Arab panggil tahnik. Apa tahnik? Buka mulut hari pertama beranak. Ingat mulai. Hari beranak yang pertama tu kita pergi mah tok guru. Jangan pergi tok guru macam hari mah kita lah. Jadi pelik buat kita, we tok guru main mah kita. We anak kita hajar cari tok guru dah. Ni nak we telaga ni cari timo. Kena timo ke cari telaga tu jadi pelik eh, nak we tok guru main hajar mah ya. Hari beranak mula-mula ibu bapa nah. Apabila beranak pak kita dukung, kalau bapa tak boleh main dukung anak kita hitam hari dua pergi mah bapa.
Wagi mo babo cedek aizamzeh segelah cedek wahtama tiga teh. Hak ni sunnatu Rasulillah. Nabi kata mantamassaka fi bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidik. Nabi kata mantamassaka, siapa dia pegang dengan sunnahku. Mantamassaka bi sunnati, siapa-siapa pegang teguh kejak dengan jalananku, dengan sunnahku. Inda fasadi ummati, di ketika rusak dan punahnya umat ini, boh maksiat ni, falahu ajru mi'ati syahidin, maka baginya tu 1,100 pala mati syahid. Orang ni kalau dia mati sok, Allah Ta'ala wik dia pala 100 mati syahid. Dia tak ada perang dengan kafir. Dia tak ada ambil pedang dia perang perang dia tengah gabar. Midanul harbi pun tak. Supaya Palestin perang dengan Israel. Tak. Tapi dia turut sunnah Nabi. Dia pegang dengan sunnah Nabi. Dia tegak dengan sunnah Nabi. Apabila beranak anak seorang, dia pergi cari Tok Guru Azamzeh segelas setik. Nah, boleh gelas. Atau buah tamah tiga teh, ya tuan guru, ya syekh, minta buka mulut anak umur sikit. Deh, buka mulut sikit. Patut guru apabila ambil anak kita, ya gosok. Ya baca. Fatihah. Ya baca doa-doa. Ya ingat tu guru. Allah mafaqih fiddin. Wa'allimhu ta'wil. Tu tu guru doa. Pahpah kita tak tahu boleh botik, boleh nak doa apa. Kadang-kadang nak bismillah pun tak ambil. Mok diri. Nak buka ngecok ah. Lepas minggu tak ada apa makcik. Oh. Tapi nak yak tau sunat hari mula-mula. Wano mau sakit, lepas mau sakit wok gi. Ha, wok gi motor guru orang solat tu dah. Wi tok guru kita gi hala, anak kita pala ya tu kutuk guru. Tok guru siapa? Tok guru siapa? Pas tok guru berdoa. Tunggu baca Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Siapa waladdallis. Yuk, siapa nak turun? Kadang-kadang tunggu aja nak. Tunggu baca pula doa. Allahumma zidhu ilma. Allahumma zidhu ilma. Allahumma zidhu ilma. Hei Allah, minta mu tambah ilmu dah ni. Pada orang tu kakak lagi, hak Nabi berdoa. Allah mafaqihu fiddin. Hei Allah, muri pehelah budak ni tertengi ugamu. Wa'illim hutta'wi muri ga'ngah. Mu'ajalah budak ni tertengi ta'wi-ta'wikan ayat Qur'an. Waja'alhu minan ulama' mujadi dia daripada alik ulama' ya Allah. Bagi tau tak say, buat apa? Tak say? Hana wogi. Lepas tu berdoa kakak lagi. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Kan? Tu doanya, hai Allah, mujadilah anak cucu demo ni sejuk mata hati dia, jadilah dia imam bagi orang-orang yang takwa ya Allah. Patu doa, Allah maj'al hazal walada baran biwalidai. Hai Allah, minta menjadilah budak ni baik hati bagi ibu bapa ya. Jangan kawa, walam yakun jabaran asiya. Mun jangan jadi budak ni keras-keras, degil, tak reti dengar. Waja'alhu waja'alha gaba waja'an rabbana hablana min azwajina qurrata ayunin waja'alna limuttaqina imama. Allahumma aj'al hazal walada baran biwalidai walam yakun jabaran asiya walam gaba waja'alhu min ibadika salih. Mujadilah budak ni daripada hamba-hamba kaya soleh. Patu tunggu baca pula di telinga budak ni. Baca ke? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tu baca pula doa ni, baca pula ayat ni. Maka kata hadis Nabi, siapa dia baca suratul qadar pada anak telinga bagi kanak-kanak itu, pada humi telinga bagi kanak-kanak itu, Allah Ta'ala tidak menjatuh, Allah Ta'ala jaga budak ni tak jatuh zina. Bapa sebab tu gitu. Lepas tu nak selagi tu baca doa siap siapa siap. Tok guru ambil buah tamah, dia kunyak-kunyak yang ambil utama, dia lecik-lecik, dia boleh mulut dia.
Boleh mulut ia pergi apa? Ia perapak di langit. Langit, faham tak? Langit nung. Langit ni. Lafadullah tu dek. Langit dengan sedek, hok ni. Kalau langit, hok ni. Lepas tu, Tok Guru ambil wataman kenyek-kenyek-kenyek, boh dalam lidah dia, boleh mulut ia kunyak-kunyak, ia tak di ni, di langit ia. Lepas tu, ambil wataman di langit tu, metak sini, ia mik-mik-mik, ia pergi boh di dalam mulut kanak-kanak saat ni. Kemudian, air wataman saat ni tu bercampur dengan aliyu, orang alim pergi masuk dalam apa? Mulut budak, pergi turun oleh perut bagi budak. Lepas tu, tak sih? Ni dah ambil kan, hak aliyu apa yang buat lah, itu boleh tu. Pah nak wujud, nak wujud soleh, nak wujud hati lembut. Payahlah. Kita orang anak pak, kalau anak kita ke cucu kita, kita pisah, kita cari babo-babo ke pini ni. Babo minta turun sikit yang buka mulut anak mbah. Eh. Dah, patut kita cedek wah tamah siap, jangan menyusah tu guru. Cedek wah tamah, beli wah tamah lembut-lembut sikit. Ni kira wah tamah, mau babo kerah, kong. Babo nak lecek, buat tak boleh, dia lekat di lidah budak, lekat kong-kong. Cari wah tamah Nabi, tahu wah tamah ajwah tu, tamah mulut hak 100 riyal sekilo tu. Hak lembut-lembut ibabah buka tu, lecek-lecek, lepas tu mik, ibabah boleh mulut kunyak-kunyak-kunyak, lepas tu dia pergi boleh mulut bagi budak-budak sana ni, aliyo tu ucapur dengan masalah wah tamah, pergi turun dalam perut anak kita, besar sikit dia anak kita tak kah perut. Besar sikit lagi anak kita lembut hati. Besar sikit lagi anak kita ngaji ceridik. Mulut pun ceridik. Lidah pun pasal. Dengan bibarakati syaih. Ataupun dengan berkat tu guru saat ni. Bapa. Ha, berarti dah. Ni yang mana wajak cara hidup. Nak selamat anak-anak ni. Sebab banyak orang yang pergi rumah ni. Anak tak boleh kecek. Buku tak buka mulut. Buku tak cari orang alim, orang soleh. Di buka tahnik mulut budak hari pertama. Hari kedua, hari ketiga. Pada hari tu je. Hak tu sunat kita buat akikah. Yaum as-sabiq ba'dal wiladah. Hak tu sunat kita buat akikah. Kalau hak jatuh dua ekor kambing, kalau tina seekor kambing. Sebab akikah di sisi al-imam syafi'i sunnatun mu'akkadatun. Sunat yang dekat-dekat dengan wajib. Kalau misalnya pok ya tak ada masalah nak akikah dia tikai kecil. Sebab pok ya sesak, mak ya sesak. Ya mari siapa balik dia tu kerja boleh duit. Ya ngekah diri ya sendiri. Ibu bapa ketika boleh anak tu ya susah. Duit tak ada. Nak beli kami seekor pun tak ada duit. Nak buat makan kikah pun tak ada duit. Maka mari anak ingat mari tanya pak ya pak. Ayah. Abi. Abi buat lagi ngekah sama masa sama budak. Tak ada buat. Anak tu ya nak buat ya boleh duit kerja ni boleh gaji. Nak buat ngekah ya diri. Boleh tak? Boleh. Sebab akikah ni satu sunnah yang mu'akkadah. Sunnah Nabi dan sunnah mu'akkadah yang dekat-dekat dengan wajib. Tak siapa tak dengan wajib. Tapi dekat-dekat dengan wajib. Kalau seolah kata ulama tak ditutupkan yang kuat juga akhirat esok. Orang tak ada wa'an kekak akhirat esok tu ada kekurangan juga. Lepas tu, amanah saya selagi di dalam majlis ni, di dalam lah, ceramah ini. Selaginya, apabila anak kita beranak dah seminggu, amanah saya. Aizam saya wimakil titik 41 hari. Dah? Kalau ibu bapa tak sewi anak tu kena menyakit sawah. Sawah tujung, sawah hatu, sawah iblis. Ikutlah. Tak sewi kena sawah. Ibu bapa ambil pagi-pagi belum nak menyusu dia pas subuh ke pagi lah. Belum kita nak wui makan pek tu. Kita ambil kapah, tilur, dia alat azam zah. Titik lah mulut anak boleh tiga titik. Bismillahirrahmanirrahim. Titik. Tak, tak, tak tiga titik. Nak-nak hari, nak-nak hari, nak-nak hari, sampai 41 hari. InsyaAllah anak kita tak ada penyakit. Anak kita kurang penyakit, jadi sawai, jadi cak. Kerana budak lali banyak jadi sawai, banyak jadi cak. Dengan sebab ibu bapa saat ni tak ada cara hari ni. Ha, cara molek dah. InsyaAllah anak kita tak jadi sawai, anak kita tak jadi penyakit. Pasal lagi nak pesannya kepada ibu bapa. Anak kita apabila beranak sampai seminggu, rambut hak tubik di dalam perut, sunat kita cukur. Ulama lari kalau tina jatuh tak cukur, tak boleh rambut tubik dalam perut ni tak molek. Jangan taruh lalu. Ni hak ni orang klip lah ni. Ni banyak orang kampung kita, orang awal tak tahu ni. Kadang-kadang tak usah cukur. Comel rambut ya tubik mula-mula nampak lebat ni, nampak comel. Tak ada kena cukur. Ini dilarangkan oleh ulama.
Karena rambut hok tubik sekali dengan budak tu, rambut tu tak comel. Ulama saat ni tu suruh cukur rambut saat ni tu, lepas pada cukur rambut yang habis, sekaligus tak apa dah. Lepas tu kita cukur rambut siap, rambut tu kita pergi timbang dengan mas. Sebab tu dalam kitab setengah fiqh, kitab fiqh kata Minhajul Qawim bagi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami katanya, sunnah waznu sya'ari bizahabi. Sunnah kita apabila cukur rambut anak kita hari wak ngekah tu. Lepas tu kita wak ngekah siap, kita cari orang tok bidai ke orang mana boleh cukur rambut anak, kita cukur. Kalau dia sudah cukup, sunnah waznu sya'ari bizahabi. Sunnah kita timbang rambut tu dengan mai. Kita ambil rambut anak kita hak tu gurak dah tika buka mulut, lepas tu ambil rambut tu pergi capur-capur, nah kita ambil sudah cukup, kita getok satu tempat boleh satu bekas, kita wagi di kedamah. Wagi di kedamah, maka kita suruh tuai kedamah cuba timbang. Rambut berat setara ni kalau mah ni harga pokok, harga 100 ke 200 ke 300 ke 1000 ke. Lepas tu kalau nak ketua kedamah tu, eh rambut berat setak ni ni, kodak ni ni, kalau dengan duit ni pengukur dengan bayar duit ni, 1000 ke. Ha, kalau 1000 ke ataupun 500 ke, mik duit tu kita pergi sedekah, tolak bala bagi anak saat ni. Kalau anak nama Muhammad, aku niat tolak bala, minta wisgah Muhammad ni. Ha, tu, ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Nabi. Nabi kata man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Pada Nabi kata di akhir zaman ni banyak umatku satu ketika lari pada ulama. Tak mau pakai ulama, tak mau turut ulama, lagi pula daripada orang-orang alim fiqh. Orang alim fiqh ni kita kena dengar. Misalnya berhimpun dalam masjid kita, orang ni qori pandai Quran tapi fiqh ya kurang. Demo ni Quran pandai juga tapi ya alim fiqh. Kita nak takadum mana di antara orang alim fiqh dengan orang qori. Kama dia ulama kata al-faqih muqaddamun 'alal qari. Orang ni pandai Quran serta ya alim fiqh. Demo ni qori pandai baca eh saja, segi duit ada kena kecek. Nah, masalah 7 qura, 10 qura dia boleh baca. Hal dia boleh baca wadduha, dia pergi baca wadduha, ayo pandai qura. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oh sedak ya. Tapi fiqh dia tak reti. Masalah fiqh reti tak bersungguh. Tapi orang ni dia alim fiqh, baca Quran pun betul. Kama dia di antara orang alim tajwid dengan orang alim fiqh, ketika jadi tok imam kena dulu mana? Jawab ulama ta al-faqih muqaddamun 'alal qari, yakni orang alim fiqh dia kena mendului di atas jadi tok imam daripada orang panaju. Lepas tu demoning Nabi kata saya ti zamanun ala ummati yafirru minal ulama wal fuqah, lari pada alim ulama dan fiqh, ulama fiqh. Maka Nabi kata gano fayabtaliyahumullahu ta'ala bithalasi baliyatin. Orang lari pada ulama, lari daripada orang alim, lari pada orang alim fiqh. Fayabtaliyahumullah, maka akan diuji mereka, maka akan dicuba mereka, maka akan dibala mereka bisalasi baliyatin, dengan tiga bala. Ingat molek ibu apa? Siapa dia tak si kena tiga bala ni, jangan duk lari pada ulama. Ulama mari ngajar kampung, pakak gi cari ulama. Ulama mari ceramah, pakak cari ulama. Orang alim fiqh mari ngajar kita pergi ngaji sejuk, jangan duk lari. Orang yang lari ulama, lari pada orang alim fiqh ni, Tuhan akan wibala di atas dia tiga perkara ibu apa? Bisalasi baliyatin. Allah Ta'ala akan wibala dia tiga kata bisalasi baliyatin, tiga bala, tiga ujian, tiga cubaan. Mana? Ulaha. Bala yang pertama orang lari pada ulama ni, yang pertama yarfa'ul barakata min kasbihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan akak, akan menghilang, akan keberkatan daripada usaha dan kerja dia. Kalau yang nego tak berkat nego dia.
Kalau dia buat kebun, tak berkat kebun dia. Kalau dia buat gapo, dia itu buat kebun, tak berkat kebun dia. Kalau dia buat kelai, tak berkat kelai dia. Kalau dia buka kedai teh, tak berkat kedai teh dia. Kalau dia buka kedai rocek, tak berkat kedai rocek dia. Peher ibu apa berkat? Berkat-berkat ni hak ulama tak datang. Ziyadatul khairi lil ghairi, yakni tambahan kebajikan bagi orang lain. Kalau kita ada duit, kita boleh buat bajikan orang lain. Boleh tolong pelajar agama. Kita duit kita boleh buat sejid. Duit kita boleh buat maskalah. Duit kita boleh tolong anak yatim. Ni makna kata duit kita berkat. Lepas tu duit kita berkat, bolamu yokop tambah. Dulu beli setiap kebun. Lepas tu setiap kebun pula beli. Lepas pada tu beli tanah pitu. Lepas tanah pitu buat rumah jual pula. Ini dia panggil duit berkat. Tapi orang yang lari pada alim ulama, orang lari daripada tok faqih ataupun tok fiqh, orang ning tuhan akan cabut daripada khija ayat tu keberkatan. Kalau ia buka kedai rocek, kedai rocek dia akan akhir-akhir nak jadi mampu. Kedai rocek ia nak jadi habis rezeki. Orang tak berasa nak masuk dengan sendiri. Kalau ia buat kebun-kebun dia ni, hal demo lain yang berkat. Kebun demo saat ni tu boleh jual je lah. Supaya jual wah dia. Demo tak tubik, ia tubik dah. Demo tak boleh jual wah, ia boleh jual wah dah. Hal ni berkat ni. Hal demo tak bunga, ia bunga. Kadang-kadang ia bunga dua kali setahun. Amo nak royak kata, orang yang baik dengan Tok Guru. Orang yang baik dengan alim ulama. Amo nak contoh sebuah pelajar amo seorang. Ia ada kebun yang disantik. Tahun mula-mula, ni nak yakta baik dengan ulama. Baik dengan tu guru, baik dengan alim ulama. Pia-pia ulama tak kira lah. Bukan kata mbak sore, pia-pia dalam taning jadi ulama. Jadi alim ulama, kita kena perapik. Kita kena baik. Kita kena masuk rapat. Gi minta ya tu guru tolong doa kau amu hati. Minta beri berkat lah rezeki. Kita buat pergi beras boleh segatai, beras boleh cupak tu guru minta doa. Minta beras amu jadi berkat. Ada ke tak? Orang zaman dulu tu baik ponok dia cucu cicit. Bawa biar padi baru lah. Piko padi baru lagi ketuk guru. Ketuk guru baca arwah. Berdoa minta wih berkat lah usaha dia. Di dalam padi baru dia. Kita tak lah ni. Wak gapo tak berdoa. Wak gapo tak tanya ketuk guru. Wak gapo tak tanya ketuk guru. Masa nak wak ku wak lah. Lepas tu sebab tu dia jadi cincalong. Sebab tu dia jadi selerak tak apa. Sebab tak ada pedomi. Tak ada bertuah dalam kerja eh. Sebab tu dia jadi selerak rumah tangga, selerak cara rumah tangga, bini selerak cara bini, dapat menantu selerak cara menantu. Sebab kita tak ada cara. Sebab tu ibu apa mana pasal ni? Kita kena perapat dengan orang-orang alim. Satu anak murid mak ni, mula-mula dia ya jual beli jutan ni. Jutan ni ibu apa? Lepas tu dia buat turun pondok, dua tir kereta patah mas takar panjang dia kahwin biasa. Setiap kereta terik mula-mula, dua tiga-tiga jatuh bapa. Tolong buat ni, buat dia buat turun ni. Minta buat doa, buat arwah. Lepas tu doa minta buat selamat, murah rezeki. Tahu mula-mula dia buat turun pondok, beli sejuta ni. Kita berdoa ke dia buat puluk jamung, kawan pelajar tu pakai. Tahu yang kedua lepas dia itu, boleh dua juta ni. Naik sejuta. Hak juta ni, naik dua juta ni. Pahaya buat turun pula tahun yang kedua semua berdoa dua tiga kereta. Tahun yang dua tu boleh pula dia ayat 3 juta ni. Lepas tahun ni boleh nyanyi berapa? Berapa tahu tak? Dia buat turun baru ni setiap kereta patah mah. Kata kita saya pergi berapa setiap kereta atau mah nyanyi dah. Atau mah setiap semua atuh ni atuh. Tak kan? 40 tin ni ribu. 20 tin 12 ribu. 40 ribu berapa saya? Ya buat turun setiap kereta. Tahun ni ya boleh anak bayar. Berapa boleh nyana? Ya boleh 6 juta tahun ni. Ini nak rakyat kata pada ibu apa, apabila rezeki tu ya berkat, ya kau bertambah, ya kau bertambah, ya kau bertambah, ya kau biak, kau biak. Sebab tu kita jangan jauh daripada alim ulama. Kalau kita jauh daripada alim ulama, rezeki kita, khijae kita, usaha kita, kedai kita, menega kita, Allah Ta'ala kau cabut keberkatan daripadanya. Satu tu yang cabut keberkatan di dalam usaha khijae buat kita. Apabila siapa jauh daripada ulama, Nabi kata Allah Ta'ala bala pertama, yakni usaha dia, rezeki dia, kerja buat, tak ada berkat. Yang kedua, wasaniyatu wal balaya ataupun al baliyatu nahi asaniyah. Bala yang kedua, ibtila yang kedua, ujian yang kedua,
yusallitullahu ta'ala alaihim sultanang zalim. Apabila orang banyak lari pada alim ulama, tok se ulama masuk kampung weh, tok se bituk guru masuk kampung tak sedap depa bila tok guru masuk kampung nyo lari royak kulit. Kan? Tok lari kan? Dia tak leh. Royak kulit dah ngarik main judi lelaki belakang royak kulit dah. Dulu kan kau mohon ada kat pakak gunung tikalah wale-wale dengan dek me dengan dek me main royak kulit. Mak syukuri. Lepas tu, tok guru main ngajar tu tak boleh tu, mik royak kulit, mik danduk mari. Lepas tu lep belakang kulit tu duk main judi tak boleh. Oh tak mau mik tok guru tak boleh, kemik tok guru tak boleh nak main bet ni. Takut pasal tu. Takut dia tok guru main ngajar tak boleh lah. Dia kita reti, kita takut tu eh. Dia kita reti tak boleh mik lah, mene-mene tak boleh tak tergamuk lah lah. Tak saya mik ku, tok guru supa ni lah. Supa kita kata bining Bal'am dan pula fuh-fuh bagi Bal'am. Ya tak mahu Nabi Musa masuklah kampung dia. Ya suruh Bal'am tu berdoa. Hei Bal'am, hei Syekh, hei tok guru. Mungdoa lah Nabi Musa tu sesak dalam pada teh. Jangan you mari dakwah lah kampung kita. Bal'am kata nak? Hai tak leh lah berdoa lagu tu. Musa Nabiullah wa Rasulullah. Aku berdoa lah tu silap. Kemudian Bal'am bin Ba'urah satu waliullah. Satu orang soleh. Apabila dia pergi berdoa di gunung tu dah. Apabila dia tak ada akak tangih lagi. Tuhan terima dah ajak dia. Kemudian orang kampung tu. So Bal'am bin Ba'urah doa bagi Nabi Musa sesak pada teh. Sesak tak pada teh? Sesak sungguh Musa. Musa dengan Bani Israel 120,000 sesat daripada teh ulama kata 40 tahun sebab berkat doa bagi Bal'am bin Ba'urah. Tak mahu Nabi Musa masuk dakwah di dalam kampung. Supa kita. Tok si alim ulama masuk dalam kampung, takut masuk dalam kampung, tak leh main judi. Nah, tak leh panggil orang-orang main hidup danduk, tak leh, tak sedar ah. Ha. Cuma dia orang yang lari daripada ulama. Tosi kepada ulama, Tuhan akan mengerasi orang ngetoh tah dia ni orang zalim. Nak timbul pengetoh, nak timbul daripada nayu, nak timbul daripada tok meneh, nak timbul daripada tok nebeh, orang yang zalim yang nak tinok di atas rakyat-rakyat yang tosi ulama ni. Kita ditiba. Ingat molek. Kalau kita lari pada orang soleh, kita lari daripada alim ulama, kita lari daripada al-faqih. Golik ke kampung kita Tuhan nak bala yang kedua, Tuhan nak menimbul, nak bakit orang retah kita ni pada tok nebel, tok kemenen nayuk, orang nak zoling di atas kita. Nak seruk darah kita. Tua. Ingat molek. Orang tok si kepada tok guru, tok si pada alim ulama masuk kampung acak-acak ni, ibu bapa kena ingat. Alim ulama masuk dalam kampung ni Tuhan sepak dengan malaikat-malaikat. Amo biasa dengar Syekh Nurdin Attar yang kata apabila ulama yang besar ia turun tangga mahya. Ni Syekh Nurdin orang panggil Al-Muhaddis Al-Akbar di Syam. Di negeri Syam dia ada kecek masa tu fuqmo ngaji beribu-ribu orang yang mari nasihat pada fuqmo satu malam pansya. Dia kata, "Hey ya syabab ya tulabal ilmi. Hey pelajar orang mau tahu dak? Iza kharaja alimun kabir, apabila keluar alim ulama yang besar min baitihi daripada rumah dia." Alim ulama yang terbaik daripada rumah dia, malaikat akan buka sayap seruh turun. Ya jalan atas sayap, semua bala-bala malaikat akan sepak semua bala-bala. Ini alim ulama yang terbaik daripada rumah dia, malaikat akan sepak dengan sayap-sayap daripada segala ujian bala semua tengah jalan. Apabila dia masuk ke kampung tu, dia akan tarikkan rahmat-rahmat tu ke kampung tu. Dua. Sebab ingat apa-apa. Yang ketiga, orang yang toksi kepada alim ulama ni ni, Tuhai bala wasali satu, yakhruju minad dunia. Yakhrujuna minad dunia, birairi imani. Orang yang lari pada ulama, toksi kepada orang-orang alim masuk kampung dia. Orang kita takut-takut yang mati tu tangan iman ibu apa. Mati su'ul khatimah wal-iyazubillah. Ada. Ha gitu ibu apa dah. Amor betul saya panjang dah ni. Masa pun panjang cekak dah kecek ke malam ni ni. Kena lagi ni. InsyaAllah bapak dah. Dua tiga kali amor pesan saat ni. Lepas tu amor pun dah. Tak saya panjang nak klik jalan lagi. Lepas tu esok amor kena duduk di jabat esok. Kalau amor panjang malam ni. Esok pagi esok amor kena ngajar sikit jabat. Pagi hari dalam pukul 9. Esok ni dia mahu buat majlis maulidun Nabi. Lepas tu majlis tu kita berhenti lama dah ngajar jabat ni. Dua tahun sekat COVID tu.
Berhenti dulu duk ngajar ke 4500 naik penuh sejik dah. Lepas tu mari COVID. Lepas tu naik ampa tu jadi tak tahu yang mana. Satu katuk sejik, katuk sejik. Mek fok ni kan makan buh lah sejik kat tua dah lah tu. Jadi berhenti sekat tu. Jadi berhenti sekat tu tu kita pun tak ada apa lah. 2 tahun dah berhenti ngajar saat ni tu. Dah tak ada ngajar si jabat lama dah. Lepas tu duduk mari orang kampung duduk sorak gi sorak mari kita oh, ya dah suruh dia mau ambil babo lain tak apa kita tak ada gapo kita kerja penuh dah rumah ni pun penuh dah ngajar tu pagi 10 buah sehari buat mukluk lagi hari Jumaat kita dah kerja kita dah ha, tapi ha, peminat-peminat kita di kawasan jabat tu tak sih nak babo hak dulu ha, dah sebab sejak abad tu mau ngajar tu 4 tahun tak ada orang ngajar lama lebih domba lama-lama sekali ngajar situ nah. Ha, sebab sejak abad tu ya payah juga dah. Tak ada air suasana apa dia ya dah dah. Alhamdulillah lepas tu dia mau minta ngajar esok ni mau nak mula semula, ngajar semula dah. Ha, lepas tu esok dia mau nak buat mukluk, buat gapo dia ni. Lepas tu dah ha, mau nak minta sekat ni dululah dengan ibu bapa dah kampung sini. Apabila boleh ambil tu, ambil lah pakar dah hak molek tu hidayah daripada Allah cara nak betul anak, cara nak buka mulut anak. Lepas tu jangan buka nah lepas pada tu bagi kita ambil azam zeh itu tu buka ibu apa nah. Jangan dok buat lewatlah, jangan dok buat tarok dengan benda-benda lah ni. Ah sebab ada mai cara ambo ni banyak dah. Banyak anak tak leh nak kecek, anak tak leh nak gecek, anak tak leh nak bergerak, anak kadang-kadang mata buta, kadang-kadang mata bekok sebelah. Macam-macam ibu apa mai tu cara ambo setiap-tiap minggu ni macam-macam. Pelat-pelat saja, kalau nyakit mak ring pun ada, mak ring mukluk pun ada, mak ring taunung pun ada, buruk belakang pun ada, macam-macam. Kalau terima ilmu pelat-pelat pun macam-macam ibu bapa. Ni yang mana koyaknya, minta lah kepada saudara semua, ibu bapa semua, minta lah kita betul lah niat kita. Kalau kita tak betul, kita betulkan lah. Kalau kita tak molek, kita molekkan lah. Kalau kita duduk deki, kalau kita tinggal lah sifat asak deki tu. Kita pakat-pakat uang tubik pada tahun baru ni. Lagi pula pada tahun dilahirkan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita diselamati dan kita diberkati dan kita dikenalkan oleh Nabi SAW. Pada hari akhirat esok, apabila kita selawat tahun Nabi, 10 kali, tiap-tiap hari 10 kali, Malaikat Jibril mai piping tangan kita tika kita duduk pada mahsyar, wak lakah kita di atas sirat, masuk kepada mana? Syurga Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kata Mikael, dia kata tak apalah aku nak cebok air kolai kau saat sedih. Nak minum kepada orang batu selawat tanah Nabi 10 kali ni. Jibril sanggup ana bi akhizun. Ana akhizun biyadihi. Aku ni sendiri nak piping tangan orang ni. Wa amruhu aku nak menjalani akan dia ala sirat. Lakah titik sirat aku sendiri. Lepas tu kata Mikael, aku sendiri nak cedokkan air telaga kolai kau saat nak video tu minum. Ibu bapa, insya-Allah kita sama-sama berdoa. Ibu bapa berdoa minta wis selamat, ambo pun selamat. Dah, patu buat kita di hari ni kita nak beramal. Ibu bapa, kita tak ada kena gaduh ibu bapa. Learning dah. Kalau kita duk molek, patu kita pakak beki masing-masing, kita tak ada kena tengok keburukan demo, tengok keburukan kita sendiri. Ki aku ni malam-malam dengung sore dah, atas bata tu botak lembek. Dah, dengung aku ni banyak salah. Banyak silap ngata sebab tu lah aku duduk ni tu yang tak terima. Aku buat gapo ni tak jaya. Sebab aku ni banyak salah, banyak dosa ngata eh. Kita pakak mikir berapa. Kita tak usah gaduh harimu. Orang gaduh harimu ni, orang ni kerja tak jaya. Caya berapa? Orang mana duduk deki ke orang, duduk gaduh harimu, duduk gaduh hapala tanggung orang, orang ni rezeki payah. Orang mana tak gaduh hapala tangga orang, tak deki kok orang, buat hak mana tu yang suruh. Lepas tu, niat hati tu nak buat molek. Lepas tu, kalau kita ada buruk, kita nak beki. Kalau kita ada silap, kita bertobat teriak dengan Allah. Orang ni insyaAllah rezeki yang mudah, rezeki yang murah, kerja gapo tu yang wijaya. Jangan gaduh hapala tangga orang, jangan deki kok orang, jangan hasad kok orang, jangan pelaga orang, insyaAllah orang ni rezeki mudah ibu apa. Caya apa? Ya saya tak payah sikit buat rezeki, tak payah buat apa. Bukan duk payah kalau kita duk molek, duk we kena hak tu hano. Kena dengan cara Nabi, insya-Allah kita berjaya. Jaya dunia hingga sampai ke akhirat. Lepas tu selawat semua jangan tinggal. Selawat, selawat, selawat. Deh, buat semua saya harap maafkan. Insya-Allah kalau kita ada masa ke depan pula, kita boleh berhubung, kita boleh jumpa. Patut ibu apa nak pergi kat Mambo, ibu apa nak pergi hari Senin deh. Amo nak royak selalu dah dalam live ni kerana banyak hak kita kena masa tu nyanyo mari lek naga gi mohamba saat ni tu gi hari lain mo tak buat royak bela-bela dah orang kawasan tiga wilayah ni gi hari Senin ambil queue
Kalau kita jauh ni, kita pesan kepada orang-orang kita lah jalan, ambil kira hari senang lung tabiah. Dah, patut hari senang tu, hari lasa tu budak kita wayak. Pia mana kiumi 1, 2, 3, sampai 15, pia mana masa. 16, 17, 8, 30, masa pia mana. Goyak siap-siap dah tu. Sebab orang dia last minggu ni 100-100 lebih. Tapi kiumi kita ambil 70 je. Hak dia mana pergi minta tolong, minta ajak, minta gapa ni. Sebab orang mari bukan lagi ingat harga. Hak ni mari pada tabah, mari pada wang, daripada naga, daripada penjera, daripada jingon, gesuk, siapa. Kau buka samuk, kau nukuk kabur hak ni. Kalau halik nung-nung, nah, kau boleh halik hanjai nung pada besar. Lagi pula nak nak konsi tamarak, kerabbi, bakok dah laku. Lepas tu, kau boleh halik betung tu, naik salpa Malaysia, Kedah, Kelate, Kedah, Kelate semua daripada Kuala Lumpur, dia mari dah ini. Sebab tu, hajat tu insyaAllah lah. Kalau dia mau tak boleh makan, dia mau boleh makan. Kalau dia mau saat ni mata tak gari, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi. Lepas tu kalau dia mau jadi semsau, insyaAllah dia mau akan boleh ajak dia mau. Tapi mana orang tahu orang gitu niat molek. Niat kata gi nak minta Allah Ta'ala bismuh nyakit. Niat molek, jangan ngepek. Ni hidup ngepek, oh kiyul lama, kiyul lama, oh ramun ni. Ngepek dah. Ha deh, kalau gi niat molek, insyaAllah ajak dia mau deh. Tu hewi. Baru ni deh, ajak banyak ada setengah tu jadi semsau. Tu jadi panamai. Dia jadi semsa jumpa dengan orang saat ni, tak usah kecek, tak usah buah. Dan orang mari lari masuk dalam bilik. Paham orang yang tak ber. Ber tak boleh duduk berning. Ber kalau ber duduk berning, nyakit ber tak hingga. Ber kena tawajuh mulai. Orang mari ber cari kecek. Kacik nak kecek dengan demo. Ber jangan lari. Lepas tu baca selawat ni, ber baca sokmur, baca sokmur. Jadi tak kedai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam sami-sami ya tubik gitu. Tubik pada umur-umur tu, pondok tu dah. Wasap. Pah, lepas lah ya. Bahasa pah tu, bahasa lain ya bu. Lek, duduk rumah mahu selawat, selawat ni berada. Pah maya, berada dengan dia bangun diri. Baca selawat penawar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha. Baca doa ni, baca selawat banyak. Ya pun doa amal hari ke hari tawajuh dengan Allah kita bersaik dia. Wa amal tu, pah, pulak terik doa. Berasa lepas leh, pop. Lepas tu, mama ya tu masuk ke amal, ya tu babo. Babo dah rumah dah. Kita kata ada rumah. Kan rumah? Dia kata ni lah nak pergi ni kambing dua ekor. Dia kata moga abis nampak hingga dah ni. Haa abis nampak hingga nak main hingga nak. Dia kata tak apa tu nampak duduk kecek dengan orang. Nampak masuk molek dengan orang. Tak ada jadi takut dah. Alhamdulillah. 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 Ambo ajar semua. Fuak-fuak mari muhambo. Pubak depa bila tu hewijaya. Kak. Ayah. Pakcik. Ngucap alhamdulillah. Syukur tu eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ni kali. Dia Allah Ta'ala wijaya kerja kita, wi dapat najah kita, wi hilang penyakit kita, semua penyakit kita, ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ni kali kalau jaya tiap-tiap kerja eh. Malah kali kita bangun mayat. Usalli sunnat syukri rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat syukur dua rakaat kerana Allah. Rakaat pertama baca Fatihah, baca kuliah. Rakaat dua baca Fatihah, baca kul huwallah. Dalam rakaat dua sujud akhir belum nak at-tahiyyah tu sujud akhir tu kita baca la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. Baca ni 41 kali dalam sujud akhir kita kata oleh hati, ya Allah ya ilahi, dengan lipah kurnia engkau dan rahmat engkau, aku terima kasih dan aku bersyukur pada engkau. Aku engkau wijaya oleh kerjaku. Engkau wijaya oleh negaku. Engkau wisembuh nyakitku ya Allah. Apabila kita bersyukur pada Allah, kalau kita syukur hal sehat, Tuhan kau witambah sehat. Kalau kita syukur dan nega kita jaya, Tuhan wikau jaya lagi. Kalau kita buka kedai, korek-korek ramah, Tuhan wikau ramah lagi orang masuk dalam kedai kita.
Itu ibu bapa. Nah, itu mana pesan pada ibu bapa semua, kita pakak-pakak di buat amal, bukan dengan amal dia dengar saja. Ambo harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, capak dalam hati ambo, hati ibu bapa sini berasa nak buat amal. Patu pakak buat amal zikir pahmaye deh, zikir pahmaye. Jangan bangun di ibu bapa. Zikir dulu. Buat amal dulu. Zikir kemarin pesan goyak dah tu goyak dah nak klik nah. Nak wede mau boleh buat amal ya. Turut saya dah mengecek rasa banyak, tapi orang boleh buat amal, mau buat amal. Pakak-pakak buat amal, hak ni hak berjaya, hak ni hak berkat. Kalau duk kecek lepung sukaya, lepung sukaya, tak ada boleh buat apa. Mulai apa orang amal, suka apa yang macam. Pas boleh buat amal, tak ada lekat saka apa. Okey, okey. Ha, klik ni boleh buat amal mudah-mudah eh. Fok-fok jingga ni. Nah, pas dah ni boleh zikir nah. Amal nak pesan daripada beri sayangnya, buat amal zikir, pas maya 100. Mudah-mudah. La ilaha illallah. Mula ayat dah. Mula-mula la dek kane. Ilaha duk tengah. Illa kiri. Allah duk sini. La ilaha illallah. We makan di hati ni. La ilaha illallah. Ingat Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan. Muhammad pun suruh Allah. Dah ingat tu? Walaupun kita tak ada sebut Muhammadur Rasulullah, tapi kita sila kepada mana? Muhammadur Rasulullah. Karena katanya Syekh Ahmad kita, siapa dia kata la ilaha illallah tapi tak ingat pada makna Muhammadur Rasulullah, ini zikir Yahudi. Ya Allah, la ilaha illallah. Nak bangun mayat, nak bangun jalan lepas pada wisalah, ngatik dulu cukup la ilaha illallah 100. Lepas tu Allah, 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 Allah 100. InsyaAllah hati kita tak jadi glewing, tak jadi haro-haro, lepas tu tak jadi serabut, tak jadi gelombang. Cuba buat amal. La ilaha illallah. Kita ni tawajuh dengan Allah. Tuhan kata la Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Menjaga-jaga ya Muhammad dengan mengingati ke Allah, ini dapat mentenang, menetap, menteguh, mensenangkan hati kita. Siapa dia zikrillah, orang ini hidup di sisi Allah. Siapa dia zikrillah, orang ini tetapnya hati tak jadi gelombang. Cuba lagi buat. La ilaha illallah. Allah tengok sini. La ilaha illallah. Satu. Allah. 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 Yang kasih. InsyaAllah kita senanti. InsyaAllah kita tak jadi serabut. InsyaAllah walaupun ujian tahun kita senang. Qada tu bapak dah. Apa pesan yang terakhir, kita pakat-pakat jiwa amal. Mudah-mudahan ambo pun boleh beramal, ibu bapa boleh beramal, ambo dapat selamat di dunia, ibu bapa pun selamat di dunia, hingga sampai ke akhirat. Semua anak cucu kita dalam jingo jadi orang soleh, jadi orang baik, jadi ahli ulama, jadi hafizul Quran. Dengan sebab doa-doa untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qada tu dulu. Aku lu kauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. تدعوا سكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله وتقضي لنا يا الله وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات تبلغنا مصلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا بجودك تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا التام واغفر لنا ذنوبنا عاما ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. اللهم جمعنا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده إلا تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجلنا
ajdadinan wa liman ahsana ilaina wa liman awsana biddu'a wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i min wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami semua ya Allah pada malam yang diberkati oleh-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami, dosa isteri kami, anak kami, ibu bapa kami dan ibu bapa yang ada di jaringan ini, daripada putera puteri saudara-saudari semua ya Allah. Ya Allah, pada malam yang dirahmati ini, pada bulan diberanak anak-anak diberanakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ampunkanlah dosa kami, kesilapan kami yang kecil yang besar, yang kami tahu dan kami tidak tahu ya Allah. Dosa sekarang, dosa lagi akan datang ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah kami umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang Nabi kenal kami pada mahsyar dan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, mintalah kami semua dapat hidup selawat di atas Nabi. Setiap rumah yang ada di jeringan, di celah kampung, di celah dorong, di celah mana ya Allah, mintalah orang di jeringan ni dapat selawat di atas Nabi, boleh buat maulidun Nabi semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang dikasih oleh-Mu, jadi orang yang saleh, orang yang baik ya Allah. Jadikanlah anak-anak muda, putera dan puteri, saudara-saudari sini orang-orang yang terbaik ya Allah. Anak muda yang saleh, anak mudi yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinkanlah kami kepada agama-Mu, pimpinkanlah kami semua pada hidayah-Mu, pimpin kami semua pada agama-Mu ya Allah, pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wipahkanlah kami semua ni ketetangnya agama-Mu ya Allah. Mudahkanlah kepada kami beramal, mudahkanlah kami jagakan jemaah, mudahkanlah kami semaya jemaah, mudahkanlah kami semaya awal-awal waktu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat akhir zaman, umat yang terbaik, umat yang suka pada ulama, umat yang kasih pada ulama, umat yang hampir kepada ulama dan ahli-ahli fiqh ya Allah. Ya Allah, jangan jadi kami jauh daripada ulama, jauh pada ahli-ahli fuqaha, jauh daripada ahli-ahli ulama ya Allah. Ya Allah, mintalah jadilah kami semua orang-orang di jingan suka pada ulama, kasih kepada ulama, kasih kepada selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah iman kami, tegakkanlah takwa kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang takwa, orang yang takut padamu ya Allah. Ya Allah, boleh jaga segala perintahmu dan tinggal segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah di bumi ini, bumi tani, jalan, menara ini ya Allah, daripada segala bala, segala ujian ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami di Palestin ya Allah, kesiankanlah pada mereka ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami di Palestin ya Allah, nyanyi kepada mereka ya Allah, malas nak tidur, tak boleh ya Allah, bang di atas kepala, bedih di atas kepala, tidur di dalam darah, rumah tak ada ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami di Palestin daripada seteru-seteru Israel Yahudi ya Allah. Ya Allah, kesian kepada budak-budak alih, orang-orang tua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saudara kami, ya Allah, kami nak tolong dengan duit kami tak kuasa, nak tolong dengan rent kami tak kuasa ya Allah. Cuma kami doa ya Allah terhadap mereka, mereka duduk di dalam bang, di dalam peluru bedih, di dalam darah ya Allah. Ya Allah, akhirat esok angkatkan soal kalau kami tidak tolong dan bantu saudara kami ya Allah. Allah mansur ikhwanana fi Palestin. Allah mansur ikhwanana fi Palestin. Allah mansurna ikhwanana fi Palestin. Allah mansuril muslimin wal mustada'afi fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang lemah ya Allah, daripada orang-orang Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di Fatani, di Jala, di Naratiwa ini daripada segala bala-bala petaka, bala bencana ya Allah. Ya Allah, kami boleh duduk semaya, kami boleh duduk tidur lagi, tapi orang Palestin nak tidur tak boleh ya Allah. Duduk dalam peluru, dalam bang, dalam darah ya Allah. Rumah mereka tak ada, budak sakit ya Allah, ya berdarah merah ya Allah. Ya Allah, kami doa padamu pada malam ini, mintalah kau tolongkanlah saudara kami di Palestin, bagilah bantuan pada mereka, bagikanlah rezeki pada mereka, bagi hidupan yang sempurna pada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami orang kasih ke Nabi, sayang kepada Nabi, boleh selawat pada Nabi setiap hari ya Allah. Ya Allah, mintalah Nabi kenal kami di akhirat, di pada mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah, ketika kami nak lakah tasirat, nak lakah di pada mahsyar, Nabi kenal kami, kata kami umatnya. Kami takutnya ketika akhirat kami susah di pada mahsyar, amalan kami tak cukup ya Allah, kerana kami banyak maksiat, banyak galak deraka, banyak kata korek, banyak ngupak korek, deki korek, amalan kami tak cukup ketika akhirat ya Allah. Kena bayar amalan terhadap amalan ya Allah, sebab kami duduk deki sama-sama kami, kami jahat sama-sama kami, kelik ke akhirat kami kena bayar amalan kami ya Allah. Kami tak cukup ya Allah, minta tika ni masa ni Nabi kenal kami, Nabi syafaat pada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Selamatkanlah kami, selamatkanlah orang-orang di Jingo ini, selamat semua orang-orang di Petani, Jala, Naraciwa, selamatkanlah isteri dan anak-anak kami, ibu kami, ya ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, sikap dosa kami banyak, ya Allah. Ya Allah, kami tidak nak pergi ke akhirat dengan keadaan kami berdosa, ya Allah. Kami malu terhadap-Mu, ya Allah. Akhirat esok kami kena ayat satu persatu dosa kami di hadapan manusia yang ramah. Luruh daging muka kami, luruh gigi-gigi kami kena ayat tertengah dosa, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa fufu kami, ya Allah. Kami malu di akhirat kena doya hak dosa, kena doya hak kesilapan, doya jahat kami buat gitu gini. Deki ke nak korek kata korek buat sihir korek. Kami kena doya luruh daging gini muka kami, gigi kami jadi kelip semula, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, janganlah kami jahat sangat-sangat, ya Allah. Kami kelip ke akhirat, kami kelip setengah-setengah dosa. Minta engkau ampun bila-bila, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bekikalah hati kami. Kalau dalam gulungan kami ni ada orang deki, minta bekikalah sifat deki tu jadi molek, ya Allah. Kalau duk sihir kau orang, minta bergetilah sihir dia tu. Kalau duk jahat kau orang, minta bergetilah jahat dia, ya Allah. Kalau dia hipik pagar orang, minta bergetilah hipik pagar nyanyu ke dia, ya Allah. Ya Allah, ya kena tak tanggung, kena duk pikul tanah tu akhirat esok sengit tungi-tungi bahunya, ya Allah. Ya Allah, kalau dalam kami banyak berdosa, banyak kesilapan, ampunkanlah dosa-dosa semua ni, ya Allah. Ya Allah, janganlah mati kami keadaan kami susah, keruh payah keluar, duk kiung-kiung beradu boleh-boleh, bermalam-malam panah pedih, ya Allah. Jangan jadi lagu tu, ya Allah. Ya Allah, dekat mati tubik roh dengan mudah, ya Allah. Tubik roh dengan cepat, ya Allah. Jangan payah tertengah roh kami keluar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami, selamatlah orang Jeringo, selamatlah kaum dengan wanita, kakak ibu dan kakak bapak semua. Mintalah jadi baik, jadi oleh al-abrar, jadi orang-orang yang baik kami, jadi orang baik orang sini, jadi orang baik semua anak cucu mereka, jadi orang-orang soleh, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, anak cucu kami, orang yang baik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil amsir. Al-Fatiha. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. إن شاء الله تعالى terima doa-doa kita semua, insyaallah.